Recording in progress. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021. Yang mana pada hari ini saya Rizky Al-Yusra selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tetap semangat semuanya ya. Semuanya semangat. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada sedikit kendala teknis sehingga sedikit terlambat untuk memulai kegiatan ini. Namun saya harap tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk mengikuti kegiatan webinar literasi digital kita siang hari ini. Yang mana pada hari ini tema yang akan kita angkat terkait dengan bijak kenal UU ITE, jaga dunia digital. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung, khususnya teman-teman dari Kabupaten Aceh Utara. Wih, saya senang sekali nih melihat antusiasnya. Pada siang hari ini sudah ada sekitar 54.000 peserta ya pada hari ini. Semoga semakin bertambah, makin sore makin semangat. Karena meskipun saat ini masih situasi pandemi COVID-19 masih ada di mana-mana, kita masih dapat berjumpa meskipun hanya melalui daring. Untuk mendapatkan berbagai macam insight baru tentang bagaimana kita sebagai pemuda bisa bijak dan cakap digital. Oleh sebab itu, kami selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir, yaitu yang terhormat Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangerapan. Kemudian sudah hadir juga 4 orang narasumber yang akan berbagi ilmu kepada kita semua, yaitu yang terhormat Bapak Doni Prayudi Nugroho, yang terhormat Bapak Mas Rizal Umar ST, yang terhormat Bapak Yusrizal SHMH, CLMH, CHTC, CFNLP, yang terhormat Bapak Dr. Asnawi SEMSI. Dan di siang hari ini kita juga ditemani oleh key opinion leader kita, yaitu Kak Avini Putri Rahmatika. Dan tentu saja saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Semoga semuanya tetap semangat, ingat semangat pagi untuk mendapatkan ilmu dan juga sharing yang akan diberikan oleh narasumber kita di hari ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk menyalakan kamera dan memiliki sikap siap dalam menyanyikan Indonesia Raya.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah ikut serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya semakin meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samuel atas keynote speech yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Utara, masih semangat ya, karena saat ini kita masih di webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia dengan tema Bijak Kenal UU ITE, Jaga Dunia Digital.
Nah, sepertinya ini para peserta kita sudah semakin bertambah ya. Semakin ramai, semakin sore. Ayo, Bapak, Ibu, teman-teman semua di-share lagi linknya ke teman-temannya, sanak family, saudara-saudaranya di-share. Karena materi kita hari ini itu benar-benar menarik sekali. Kita bagaimana bijak untuk kenal dengan yang namanya UU ITE. Bagaimana sih sebenarnya UU ITE itu agar kita bisa menjaga dunia digital kita ini. Dan untuk kali ini, sebelum kita masuk ke paparan materi dari para narasumber, saya mau menyapa key opinion leader kita hari ini, yaitu Kak Afini Putri Rahmatika. Beliau merupakan seorang presenter di GTV dan juga merupakan Putri Indonesia Jawa Timur serta Miss Internet pada tahun 2017. Beliau akrab disapa dengan Kak Pini. Mari kita undang beliau untuk bergabung. Selamat siang, Kak Pini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Moderator. Kak Pini, apa kabar? Alhamdulillah baik, walaupun lagi di tengah isolasi, tapi tetap semangat buat ketemu sama teman-teman semuanya dari Kabupaten Aceh Utara. Walaupun kondisi kayak gini ya, agak susah untuk kita pergi-pergi jauh, tapi kita masih bisa bertemu dalam suasana daring kayak gini. Betul sekali Kak Pini. Iya nih tadi saya sempat lihat itu Kak Pini tetap aktivitasnya jalan terus ya, meskipun lagi isolasi ya Kak ya. Harus. Terima kasih Kak Pini nih udah menyempatkan untuk bergabung bersama kita di webinar literasi digital hari ini. Kak Pini sendiri sekarang nih selama isolasi nih, saya lihat tadi aktivitasnya tetap jalan nih. Gimana nih kegiatan yang lainnya? Kegiatan yang lain tetap jalan semua Kak Rizky. Jadi kayak kerjaan mengisi webinar ataupun jalanin review-review endorsan juga masih bisa jalan yang tidak memerlukan untuk visit ke lokasi ya, kalau misalkan sebuah kalau produk-produknya itu dikirim masih bisa kita masih bisa Vini untuk review, tapi kalau misalkan udah yang harus visit store kayaknya ditunda dulu, bahkan bisa jadi sampai yang ntar dulu deh, ada yang juga cancel kerjasama kayak gitu. Jadi walaupun ada yang cancel, ada yang masih bisa jalan, disyukuri aja, yang penting masih bisa tetap. Recording in progress. 10 hari tepat saya sejak dikonfirmasi positif. Jadi tinggal pemulihannya aja. Kalau awal-awal kemarin aduh enggak sanggup rasanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik dan sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, Kak. Semangat ya, Kak, ikuti kegiatan Amin. Webinar kita hari ini. Tentunya, enggak sabar juga menantikan simak materi dari para narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Baik, tapi ini nanti kita ngobrol kembali ya di akhir acara. Oke, thank you Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Vini. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman. Itu tadi kita ngobrol dengan key opinion leader kita di hari ini. Nah, kita akan masuk ke pemaparan dari narasumber, namun saya mau membacakan sedikit tata tertib dari kegiatan webinar kita di hari ini. Yang pertama, demi keamanan kita bersama, peserta yang diizinkan untuk masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Jadi kalau teman-teman di sini masuk lewat link Zoom-nya aja, pastikan teman-teman juga sudah mengisi link pendaftaran.
sertakan recording juga nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-wallet. Karena akan ada 10 penanya yang akan mendapatkan voucher e-money. Dan 4 diantaranya berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Nah, jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat, tapi tidak perlu untuk mengulang kirim pertanyaannya, cukup satu kali saja. Kemudian untuk fitur raise hand tidak perlu digunakan, karena cukup lewat chat yang ada saja. Jadi pertanyaannya cukup dituliskan sesuai format, dan format ini nanti akan di-share lagi, sehingga teman-teman mudah untuk mengetik pertanyaannya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini sore hari, jam-jam rawan, tapi bukan berarti teman-teman bisa tidak bersemangat, karena materi kita hari ini sangat menarik, yang mana teman-teman boleh yang diberikan oleh narasumber juga boleh. Namun yang penting, kegiatan ini diikuti dengan hikmat dan tertib. Karena kegiatan kita akan direkam oleh panitia untuk pertanggungjawaban. Baik teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, demikianlah tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Semoga bisa kita patuhi bersama-sama. Baik Bapak-Ibu, teman-teman, sudah tidak sabar pastinya untuk mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini. Karena narasumber kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang akan berbagi ilmunya kepada kita terkait dengan bagaimana kita bijak untuk mengenal UU ITE sehingga bisa menjaga dunia digital. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Doni Prayudi Nugroho. Beliau merupakan Chief of Academic Officer Nueva Digital Campus. Mari kita undang beliau untuk bergabung. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Kak Rizky. Baik, Pak Doni apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Semangat selalu ya, Pak ya. Baik, Pak, kita hari ini ketemu dengan teman-teman di Aceh. Sepertinya sudah cukup lumayan nih pesertanya. Sudah ada 98.000 peserta ini, Pak. Luar biasa sekali ini. Luar biasa. Baik, Bapak Doni sudah siap untuk paparan materinya? Insya Allah siap, Kak Rizky. Baik, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Prayudi Nugroho. Kepada Pak Doni, dipersilakan waktunya sekitar 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Baik, terima kasih banyak, Kak Rizky. Luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati, ini ada guru saya nih yang luar biasa sekali, Pak Mas Rizal Umar. Salam hormati Pak Mas Rizal. Juga ada narasumber lain yang juga luar biasa, ada Pak Yus Rizal dan Pak Asnawi dan juga there is someone out there trying to pick it or break in. Jadi yang namanya setiap kunci ini, kayaknya sih ada orang yang pengen tuh iseng ya, membobol atau merusak gitu ya. Termasuk mungkin keamanan di ruang digital ya. Kita lihat dulu nih ruang digital kita. Sebentar. Oke ya. Nah, kita lihat dulu ya ruang digital kita. Apa sih hal-hal yang merusak ruang digital? Sebenarnya banyak banget hal-hal yang merusak ruang digital kita. Dan saya yakin Bapak, Ibu, kakak-kakak semua pasti sudah sangat familiar sekali. Tapi saya mau mengulas beberapa saja yang paling umum terjadi atau yang paling banyak terjadi di ruang digital. Nah, ini yang pertama nih, musuh terbesar kita nih.
hoax atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tidak valid gitu ya, dan dibuat seolah-olah benar adanya. Ini banyak banget kita temui ya sehari-hari di sosial media, di berbagai situs ya, banyak sekali. Tujuannya untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan ya. Jadi kalau kita udah bingung gitu ya, kemudian saling ribut, saling berdebat. Nah, ini ya gara-gara hoax yang tidak benar gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga yang banyak sekali ditemukan ya, terutama di kalangan remaja, cyberbullying atau perundungan maya. Ini adalah perilaku yang berulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran ya. Nah, ini bisa terjadi di media sosial atau di platform chatting, kemudian di platform gaming ya, bermain game biasanya anak-anak tuh ya, anak-anak remaja gitu ya. Bisa juga terjadi di ponsel atau di smartphone kita gitu ya, lewat pesan-pesan yang tidak bagus gitu. Nah, ini banyak terjadi ya, perundungan maya. Kemudian yang ketiga, ini ada hate speech. Nah, ini juga banyak banget ini ya, hate speech atau kita sebut juga ujaran kebencian. Ini adalah sebuah tindakan komunikasi yang bermuatan provokasi, menghina, menghasut gitu ya. Baik itu kepada individu ataupun kelompok orang tertentu. Nah, ternyata hate speech ini kalau menurut KUHP ini ada sanksinya nih. KUHP pasal 156 ayat 1, nanti Bapak Ibu dan kakak-kakak bisa lihat sekalian ya lewat internet. Ini sanksinya adalah pidana penjara maksimum 4 tahun atau denda maksimum Rp4.500 ya. Jadi ada sanksinya. Nah, ini perbuatan pelanggaran hukum nih ya, hate speech ini. Kemudian yang banyak juga terjadi di ruang digital dan ini cukup mengganggu adalah cybercrime. Ini banyak banget ya variannya. Misalnya ada cracking. Cracking itu merusak sistem komputer gitu ya untuk melakukan tindakan kejahatan ya. Bisa mencuri data atau bisa merusak sistemnya ya. Kemudian ada carding. Nah, ini juga banyak ditemui ya. Carding ini melakukan transaksi menggunakan kartu kredit orang lain. Jadi biasanya si pelaku tuh mencuri dulu data kartu kredit, kemudian dia belanja transaksi tapi menggunakan kartu kredit orang lain gitu ya. Yang punya kartu nggak merasa belanja apa-apa gitu ya, tiba-tiba ada tagihannya besar sekali. Nah, ini kan merugikan. Kemudian ada cyber sabotage. Ini semacam perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan yang terhubung dengan komputer ya. Ini juga sangat mengganggu dan sangat merusak ya ruang digital kita. Kemudian berikutnya piracy. Nah, ini juga ya banyak terjadi dan lazim nih ya. Ini adalah bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual ya. Caranya mereka menduplikasi atau menggandakan, kemudian mendistribusikan hasil. Ya, semuanya karya orang lain, bukan karya dia. Jadi dia tidak perlu repot-repot berkarya, tidak perlu susah-susah menghasilkan sesuatu gitu ya, menciptakan sesuatu. Tapi dia bisa memanfaatkan karya orang lain untuk dijual untuk keuntungan dirinya sendiri gitu ya. Sementara yang punya karya, yang penciptanya tidak dapat apa-apa. Nah, ini juga salah satu bentuk pelanggaran hukum ya. Ada sanksinya juga. Nanti kita bisa lihat di undang-undangnya. Oke, nah itu beberapa hal yang merusak ruang digital kita. Sebenarnya yang lain banyak ya, banyak yang lain. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan untuk menjamin keamanan digital. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini luar biasa sekali nih, Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia ini sudah punya strategi ya, merancang strategi keamanan siber ya, dengan melakukan pendekatan hulu, pendekatan tengah, pendekatan hilir. Jadi pendekatannya dari berbagai sisi nih ya, dari hulu, tengah, dan hilir. Kita lihat satu-satu ya. Kalau dari hulu, nah ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan nasional literasi digital siberkreasi. Seperti yang kita lakukan siang hari ini. Ya, ini bisa bekerja sama dengan berbagai institusi ya, baik itu akademisi, kemudian sektor privat ya, sektor publik gitu ya. Melaksanakan program nasional literasi digital ya, lewat gerakan nasional literasi digital siberkreasi ya, yang seperti kita lakukan hari ini ya. Nah, ini tujuannya untuk membangun komunikasi yang efektif sebagai upaya pencegahan dan penyebaran hoax serta ujaran kebencian ya. Jadi supaya kita semua nih bisa berpartisipasi aktif nih, membantu pemerintah gitu ya memerangi hoax dan ujaran kebencian. Kemudian kita lihat nih dari sisi tengah. Nah, dari sisi tengah yang dilakukan adalah berkolaborasi ya, baik dengan masyarakat sipil, dengan media dan pers ya, untuk bersama-sama menangkal hoax dan mengeluarkan klarifikasi. Nah, ini ada temuan yang cukup banyak juga nih ya, sejak Agustus 2018 sampai Juni 2021, ini Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika telah menemukan
sekitar 8.499, 8.500-an ya, isu kabar bohong yang tersebar di internet ya, kemudian diklarifikasi dengan pihak-pihak terkait, lalu mempublikasikan berita yang sesungguhnya, berita yang benarnya, berita yang validnya. Nah, ini juga sangat apa ya, hoax dan ujaran kebencian ini sangat sangat inilah ya, sangat merusak. Makanya perlu diantisipasi bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga kita nih ya sebagai masyarakat juga harus membantu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hilir, nah ini pemerintah juga bekerja sama nih dengan para penegak hukum untuk bisa melakukan kegiatan penegakan hukum kepada para tersangka yang telah membuat dan menyebarkan hoax kepada masyarakat ya. Tapi tentunya ini juga dilakukan dengan dasar analisis yang mendalam, kemudian juga dilakukan investigasi yang komprehensif ya, supaya tidak salah tangkap gitu ya. Jadi benar-benar pelaku ujaran kebencian, pelaku penyebaran hoax ini juga harus ditindak ya secara hukum ya. Kemudian kuncinya, nah ini kunci keberhasilannya nih ya, adalah kolaborasi ya. Untuk memerangi hoax dan ujaran kebencian ini, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus ikut membantu ya. Kita berkolaborasi dengan pemerintah supaya kita bisa sama-sama menangkal dan mencegah penyebaran hoax serta ujaran kebencian gitu ya. Nah, lalu apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga ruang digital kita? Ini ada beberapa hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan sama-sama ya. Misalnya yang pertama adalah melindungi privasi kita, baik privasi diri sendiri maupun privasi orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita punya percakapan atau hal-hal yang sifatnya pribadi atau dokumen-dokumen pribadi yang kiranya penting, yang kiranya tidak perlu diketahui orang banyak, maka kita bisa simpan ya di tempat yang aman, di tempat yang terenskripsi ya, supaya tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain ya. Bahaya kalau data pribadi kita sampai bocor gitu ya ke ruang publik, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, kan yang merugikan, yang rugi nanti diri kita sendiri ya. Jadi mungkin kita harus pintar-pintar melindungi privasi kita. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting kita lakukan, adalah memblokir dan melaporkan nih kalau misalnya kita menemukan akun-akun yang meresahkan atau yang mengganggu di sosial media. Kan kadang-kadang suka ada yang iseng tuh ya. Nah, itu kita bisa blokir, bisa kita laporkan kepada pengelola sosial medianya gitu ya, supaya akunnya di take down atau di shutdown gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita menemukan konten-konten negatif atau hoax atau misalnya hate speech, itu bisa kita lakukan pengaduan. Nah, nanti kita bisa adukan ke aduankonten.id. Nah, di situ tempat kita mengadukan konten-konten negatif ya. Lalu kalau misalnya kita menemukan aktivitas-aktivitas digital yang mengarah kepada pelanggaran hukum nih, misalnya penipuan, pemerasan, intimidasi, ya provokasi dan segala macamnya. Nah, silakan lapor ke pihak yang berwajib ya, supaya nanti bisa dilakukan tindakan gitu. Oke, kemudian yang harus kita lakukan juga mengaktifkan fitur keamanan ya. Kalau misalnya kita punya laptop, kita punya smartphone, kita punya perangkat digital, biasanya sih sudah dilengkapi dengan antivirus tuh ya. Antivirus ini fungsinya untuk menangkal virus-virus atau program-program komputer yang membahayakan gitu ya, termasuk mungkin spyware nih, program-program yang bisa mengintai kita atau yang bisa mencuri data dari perangkat kita. Nah, biasanya itu sudah tersedia tuh di fitur-fitur antivirus. Tapi jangan lupa selalu diupdate ya, supaya kalau ada spyware baru atau virus-virus yang baru, kita bisa mengantisipasi lebih awal gitu ya. Berikutnya, nah harus tetap waspada nih ya, hati-hati. Kalau misalnya kita ada di ruang publik gitu ya, menggunakan WiFi gratis ya, WiFi yang tersedia. Nah ini hati-hati ya. Mungkin baiknya kita menggunakan koneksi internet sendiri ya, bisa pakai tethering dari smartphone kita masing-masing ya. Nggak apa-apa keluar biaya, nggak apa-apa ya. Daripada kalau data kita dicuri orang. Karena jangan-jangan orang yang lagi ngopi di sebelah nih, diam-diam mencuri informasi dari perangkat kita gitu ya, karena kita berbagi koneksi yang sama ya. Ini harus kita ingat selalu. Kemudian berbagi yang penting. Nah, ini juga kadang-kadang kalau kita sharing informasi, berbagi cerita, berbagi postingan gitu ya, suka ini kadang-kadang kita suka lengah tanpa kita sadari, mungkin informasi yang kita posting atau berita yang kita posting belum tentu benar gitu ya, sehingga orang lain mungkin bisa jadi terprovokasi atau terpengaruh gitu ya. Nah, makanya hati-hati. Mungkin baiknya kita filter tuh, kita saring dulu ya sebelum kita sharing ya, supaya kita juga tidak termasuk sebagai pelaku yang menyebarkan hoax gitu ya. Nah, kemudian waspada nih terhadap situs-situs palsu, terutama kalau misalnya kita
sering melakukan transaksi perbankan nih lewat internet, ya, internet banking. Kadang-kadang ada situs palsu yang halaman depannya itu persis seperti halaman internet banking kita. Kalau kita nggak jeli gitu ya, begitu kita masukkan username, password, dan segala macamnya, sudahlah, habis tuh ya. Begitu mereka tahu username, password kita, ya sudah, ya bahaya ya. Jadi waspada terhadap situs-situs palsu. Ini banyak beredar di internet ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus selalu meningkatkan literasi digital kita. Dengan cakap berdigital, maka diharapkan kita bisa mengendalikan diri di ruang digital ya. Kadang-kadang kita juga nggak sadar gitu ya. Mungkin nggak sadar kita salah ucap atau salah tulis gitu ya. Orang lain jadi tersinggung, nah bahaya. Kemudian paling tidak kita juga bisa menghindari berbagai hal yang bisa merusak ruang digital. Tadi tuh seperti hoax, cyberbullying, cybercrime gitu ya, atau hate speech ya. Nah, paling enggak kita sudah mengenal bentuk-bentuk kejahatan yang ada di ruang digital. Dan kita juga bisa mengantisipasi berbagai macam risiko dalam aktivitas di ruang digital. Nah, mungkin terakhir dari saya kesimpulannya adalah coba kita kenali dan pahami Undang-Undang ITE ya, supaya kita bisa mewujudkan suatu ruang digital yang lebih aman, yang lebih nyaman dan menyenangkan ya. Baik, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky. Baik, terima kasih Pak Doni atas paparan materinya yang luar biasa sekali ya, Bapak. Ini memang kita harus mengenal dulu nih sementara. Skill itu tidak hanya serta-merta kita bisa menggunakan atau memakai yang namanya teknologi ya Pak ya. Karena justru skill itu yang paling penting adalah kita bisa tahu apa yang harus kita share, apa yang tidak harus kita share, dan bagaimana kita menjaganya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, bahwasannya di internet yang serba bebas ini, yang kita bisa melakukan apapun ini, banyak sekali hal-hal positif dan negatif. Dan tentunya hal-hal negatif ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang ITE. Jadi pemerintah juga sudah mengatur aturannya sebaiknya seperti apa. Jadi ingat, ketika kita menjadi korban dari hal-hal yang berbau kejahatan lah, bisa saya bilang di dunia cyber ini, silakan laporkan. Jangan lupa ya, laporkan. Karena kita bisa melapor dan juga kita harus blokir. Dan jangan sampai kita justru menjadi pelaku. Ini jangan sampai terjadi ya Pak ya. Pelaku itu jangan sampai kita menjadi pelakunya. Kalaupun kita menjadi korban, maka kita harus antisipasi hal tersebut. Nah, tadi seperti kata Pak Doni juga, kita tuh harus mencoba menjaga dari diri kita pribadi. Meskipun dari pemerintah sudah mencoba berbagai cara untuk menangkal hal-hal negatif ini. Tapi paling penting itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus tingkatkan skill kita dalam menjaga keamanan dalam dunia digital ini. Karena mau nggak mau sebenarnya di dunia digital ini kita bisa berinteraksi itu dari pagi ke pagi. 24 jam itu terasa kurang ya kalau di dunia digital. Aktivitas kita itu kebanyakan di dunia digital ini. Jadi mulailah kita bijak dalam bermedia sosial atau berinteraksi di dunia digital, dan kita mengenal yang namanya UITE. Karena setiap kejahatan-kejahatan ataupun hal-hal negatif yang kita lakukan di dunia digital itu diatur oleh UU ITE. Jadi mulailah kita untuk bisa melindungi privasi kita, privasi orang lain. Kita juga bisa blokir ataupun laporkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif. Kita aktifkan fitur keamanan di handphone ataupun di gadget kita, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Baik Pak Doni, terima kasih atas materinya, ini menarik sekali sebagai pembuka dari kegiatan kita pada siang hari ini. Pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Doni, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, kemudian ditujukan ke narasumber yang mana, lalu sertakan juga nomor handphone yang sudah terintegrasi dengan e-wallet. Karena akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Dan 4 diantaranya berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Utara, makin semangat nih, makin sore, kita sudah semakin rame. Nah,
kita akan lanjut ke materi yang jauh lebih menarik, saya yakin di sini, karena materi yang akan dibahas terkait dengan keamanan digital. Nah, tadi Pak Doni udah singgung-singgung nih tentang ini. Nah, narasumber selanjutnya akan bahas jauh lebih dalam. Materi ini akan disampaikan oleh Chief Marketing Officer PT Spirit Inti Abadi. Beliau bernama Bapak Mas Rizal Umar ST. Selamat siang, Pak Mas Rizal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rizky? Saya panggil Rizky. Waalaikumsalam. Boleh, Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bapak. Pak Mas Rizal, ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi senang gini satu panggung saya sama Pak Doni. Ya, kami satu tim juga di Nueva. Wow, kolega ya, Pak ya? Ya, udah lama sih. Oke, sip, menarik nih. Tadi saya akan menyampaikan materi tentang digital safety ya. Oke. Betul, Bapak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Rizal Umar siang hari ini. Kepada Bapak Mas Rizal, kami persilakan waktunya sekitar 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Oke, terima kasih Rizky atas waktunya dan kesempatannya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dan mendoakan nih key opinion leader kita Ibu Avini ya, saya panggilnya Avini Putri Ramatika. Kemarin beberapa hari yang lalu juga satu panggung, tapi saya lihat udah makin sehat ya. Jadi kemudian juga narasumber tadi Pak Doni Prayudi Nugroho, yaitu kebetulan kami juga satu tim dan juga pernah selalu berinteraksi dalam gerakan literasi digital ini, khususnya di jaringan sekolah alam. Kemudian ada nanti juga narasumber yang luar biasa, ada Pak Yus Rizal sama MH dengan Bapak Dr. Asnawi ya. Jadi akan luar biasa di sore hari ini. Oke, saya izin share slide share. Mudah-mudahan bisa lancar, tidak ada masalah. Oke, materi saya yang akan saya sharing adalah dengan apa tema aman bermedia digital ya. Jadi berkaitan dengan bijak kenal undang-undang ITE dan jaga dunia digital kita. Nah, ini memang PR kita semua, isu kita semua. Mudah-mudahan dalam waktu 20 menit ke depan saya bisa memberikan insight, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni Prayudi yang berkaitan digital skill ya. Nah, saya ingin perkenalkan diri saya Mas Rizal Umar, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Doni dan moderator Ibu Rizky. Saya Mas Rizal Umar, sekarang bergerak sebagai profesional di bidang digital bisnis. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Teknik Kimia ITB tahun 1995 dan lama berkarir di Coca-Cola Amatil Indonesia, dan sekarang saya running sebagai konsultan di Managing Director di PT Sintola Solusi Indo. Tadi yang Pak Doni bilang, kami membangun startup sejak tahun 2018 dan saya bertanggung jawab di sana sebagai Chief Marketing Officer. Dan mulai tahun lalu 2020 kami menjalankan bisnis cashless vending machine, dan saya bertanggung jawab juga untuk Chief Marketing Officer yaitu di PT Spirit Inti Abadi. Nah, mungkin saya selalu menyampaikan ini, Pak Rizal, background-nya kan teknik kimia. Kenapa kok sekarang lebih fokus atau sebagai profesional di bidang digital bisnis? Nah, ini yang ingin saya sharing dan ingin saya sampaikan bahwa sekarang saya memang fokus di kompetensinya atau di bisnisnya adalah literasi digital, learnability question, termasuk digital marketing dan branding, kemudian juga digital transformation management, dan berkaitan juga dengan digital learning management system dan sebagainya. Nah, ini yang menarik adalah semua kompetensi itu saya dapatkan lewat digital atau lewat platform online. Jadi kalau dari dulu sejak zaman saya masih di Coca-Cola, maksud saya saya balik lagi ke sini. Nah, ini saya sejak masih di Google, saya senang belajar di lynda.com atau sekarang disebut dengan LinkedIn Learning ya. LinkedIn Learning maksud saya. Ini juga saya sangat banyak belajar dari sini. Dulu memang banyak yang memotivasi saya untuk banyak belajar tentang secara online gitu.
Nah, kemudian juga MIT Courseware, kemudian dari Coursera, Udemy, dan Impital. Nah, kalau sementara kalau Moodle nih kan lebih cenderung sebagai LMS platform yang juga banyak digunakan untuk sharing knowledge di banyak di dalam memperdalam atau meningkatkan kompetensi kita. Ini yang mau saya highlight buat adik-adik terutama peserta yang masih mahasiswa untuk bisa menggunakan ruang digital ini untuk hal minimal meningkatkan kompetensi kita di bidang secara digital atau secara online. Nah, tadi kita disinggung oleh Pak Doni juga bahwa di dalam kegiatan literasi digital ada 4 pilar utama yang diharapkan teman-teman atau kita semua bisa memahami, menguasai dengan baik. Apa itu yang pertama disebut tadi di materi sudah sampaikan highlight-nya oleh Pak Doni tentang cakap bermedia digital. Kalau di sini dalam hal ini bagaimana kita menggunakan digital itu dengan baik, bagaimana mencari datanya, menggunakan platformnya, bagaimana menggunakan feature-feature-nya untuk kebaikan kita termasuk tadi untuk belajar dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah yang kedua adalah bagaimana kita budaya dalam bermedia digital. Ini termasuk bagaimana kita menggambarkan budaya kita sebagai bangsa dan juga eksplorasi budaya kita yang sangat beragam yang ini akan menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Kemudian ada yang berikutnya adalah etika dalam atau etis bermedia digital. Ini penting. Nah, ini adalah PR kita tadi yang berkaitan dengan hate speech, juga masalah hoax dan sebagainya. Ini banyak berkaitan dengan etika kita di ruang digital. Kemudian yang saya akan sharing sekarang adalah aman bermedia digital. Ini terutama adalah bagaimana kita menjaga ruang digital kita, mengamankan jejak digital kita, kemudian mengerti feature-feature dari keamanan dari platform digital kita, baik hardware maupun software-nya. Nah, semua materi ini, nggak usah khawatir, ini sudah bisa di-download. Kalau belum, di materi yang tadi sudah saya share, ini bisa di-download lagi, mudah-mudahan teman-teman dapat detail lengkapnya, termasuk kalau di share link yang saya kasih itu termasuk juga roadmap di literasi digital dari Kominfo yang akan sangat bermanfaat buat kita semua. Oke. Saya selalu meng-highlight ini. Kalau bicara sekarang orang yang masih banyak pesimis, banyak yang menganggap ruang digital kita atau internet kita penuh dengan konten-konten negatif, saya sekali lagi mari sama-sama kita melihat di internet dari sisi positif. Atau kalau orang bilang tuh melihat dari sisi gelas setengah penuh. Jadi dari sisi optimisme. Kenapa? Teknologi informasi atau termasuk dalam transaksi elektronik itu dimaksudkan adalah untuk tujuan yang positif, ya. Kita tahu semua, tadi kita jelasin bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Dan ini sudah terbukti, di era pandemi kita suka tidak suka dipaksa untuk menggunakan platform digital untuk proses belajar-belajar, kegiatan belajar-mengajar. Gitu. Nah, selain itu kita juga biasa menggunakan secara mandiri. Tadi sudah ada cerita kan, saya sendiri belajar secara online, dan sekarang banyak platform, kalau untuk yang adik-adik juga ada macam-macam itu, ada Quipper, ada macam ruang guru banyak sekali atau rumah belajar yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai bangsa. Kemudian yang penting lagi adalah ya kita tahu semua meningkatkan perdagangan dan perekonomian bangsa bahwa sekarang banyak platform marketplace istilahnya, kemudian kita yang berjualan lewat sosial media yang ini bisa meningkatkan perekonomian kita atau lihat untuk transaksi ekonomi atau istilah kerennya UKM atau UMKM ataupun perusahaan go digital ya. Kemudian yang penting lagi kita bisa menggunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ini sudah kita pahamin semua. Contoh aja yang paling gampang untuk masuk sekolah itu sudah dilakukan secara online, baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kemudian juga pelayanan publik, mengurus perizinan, mengurus KTP dan sebagainya, sudah banyak Pemda yang melakukan efisiensi pelayanan publik. Salah satu Pemda yang saya lihat yang menarik sekarang adalah mungkin teman-teman silakan googling nanti adalah Kabupaten Sumedang. Ini sangat menarik, dalam 2 tahun bisa melakukan turnover istilahnya pelayanan atau peningkatan perekonomian masyarakatnya dari yang paling bawah bisa naik ke tingkat atas di level Jawa Barat misalnya. Kemudian yang penting lagi kita juga dengan digital ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk memajukan pemikiran dan kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi ini demi berguna dalam kehidupan kita sehari-hari maupun memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, kalau secara undang-undangnya, nah tadi kita akan bicara undang-undang, adalah kita memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam menggunakan ruang digital ini atau internet lah kalau bahasa yang paling gampang kita pahamin. Nah,
Selanjutnya sebelum saya ini saya selalu menyampaikan ini, mungkin Pak Doni udah bosan ini ya kalau saya menyampaikan satu slide ini. Saya setiap session yang kami arrange baik Nueva maupun di komunitas lainnya, saya selalu menyampaikan satu slide ini karena menurut saya satu slide ini sangat simpel untuk memahami literasi digital itu dengan baik. Kalau teori literasi digital itu banyak sekali menurut ITU, menurut menurut Kominfo, menurut banyak dari narasumber yang lain, dari lembaga yang lain. Tapi kalau saya simpel aja adalah bagaimana kita menggunakan teknologi internet atau digital ini demi kemaslahatan kita secara positif dan bertanggung jawab. Itu yang bahasa yang paling simpel kalau menurut saya. Nah, kalau bicara best practice ini, ada empat pilar juga. Ada yang disebut dengan digital safety, kemudian ada digital well-being, atau yang berkaitan dengan kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Kemudian ada digital identity, kemudian ada digital security. Nah, kemudian ada sedikit beda, apa beda security dengan safety? Kalau safety itu lebih pada ke, kalau bahasa gampangnya, keselamatan lah ya. Kalau security pada keamanan atau keselamatan, contoh kita terhindar dari pornografi, dari hate speech, cyberbullying dan sebagainya. Kemudian kalau security lebih pada keamanan data maupun gadget kita maupun aplikasi atau gawai kita ataupun sistem pendukung kita dari hacking, dari intercept dan sebagainya. Ini yang kita bisa pelajari dengan baik. Kemudian kalau kita bicara detailnya, apa itu yang harus kita pahami? Kita literasi dengan informasi, data, dan media dengan baik. Sehingga kita bisa menggunakan informasi yang ada untuk keperluan kita dan untuk hal positif. Dan kita bisa membedakan mana informasi itu palsu atau hoax atau bukan. Nah, ini jadi PR kita. Kenapa? Sejarah-sejarah, literasi digital itu awalnya adalah dari literasi media. Bagaimana kita membedakan atau menyaring berita-berita dari media, khususnya media online, apakah itu fakta atau bukan. Sekarang lagi tren yang namanya teori konspirasi dan post-truth. Ya, jadi orang sekarang yang lagi ramai adalah masalah vaksin. Ini ada teori konspirasi yang rupanya kalau dianalisa ada faktor ekonomi di belakangnya. Nah, ini harus kita pahami dengan baik dan kita harus cerdas untuk menyikapi ini semua. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan untuk teaching dan learning gitu ya. Bahwa kita untuk bisa learning dan self development tadi sudah cerita. Nah, kalau sekarang kita bisa gunakan untuk proses kegiatan belajar secara online karena pandemi ini tidak boleh belajar tatap muka, tetapi apapun itu, kalaupun nanti pandemi ini sudah tidak ada, saya yakin teknologi digital ini akan menjadi kunci sukses kita untuk bisa maju dalam meningkatkan kesejahteraan, dalam meningkatkan kemampuan kita sebagai bangsa. Kemudian kita bisa gunakan untuk communication, collaboration, dan participation. Kalau yang paling gampangnya adalah sosmed lah. Seperti yang sekarang ini aja, kita dengan Zoom, kita bisa berkolaborasi lewat Zoom meeting dan sebagainya, lewat sosial media, yang harusnya yang positif, sekali lagi yang positif ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan gawai kita, baik hardware maupun software-nya secara maksimal. Nah, yang untuk yang adik-adik, terutama yang masih belajar, yang masih muda, baik siswa maupun mahasiswa, kita diharapkan teman-teman untuk membuat kreasi dan inovasi di ruang digital untuk memberikan solusi dan inspirasi buat kita. Jangan sebaliknya ya, jangan sampai ruang digital untuk mencaci maki, menyebarkan hoax dan sebagainya. Ini yang menjadi PR. Itulah gunakan kegiatan literasi digital ini diadakan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi bahwa kalau kita bicara literasi digital, kalau kita benchmark negara tetangga kita, katakanlah Singapura, sejak tahun 2016 mereka sudah mendeklar digital skill itu sebagai digital quotient gitu ya. Artinya mereka sudah mensejajarkan kemampuan digital skill itu sama seperti pentingnya EQ dan IQ gitu ya. Dan ini mereka sudah membuat roadmap yang cukup bagus. Saya lihat ini mungkin saya pikir sudah jadi benchmark juga di banyak negara, bagaimana mereka disebut menjadi nation readiness digital gitu, sehingga nanti mereka siap berkompetisi dengan bangsa lainnya di bidang penguasaan digital, mulai digital literacy, digital skill, sampai disebut dengan digital readiness. Tetapi kita sebagai bangsa nggak usah pesimis, negara kita lewat Kominfo sudah membuat roadmap juga ya, yang disebut dengan Indonesia digital, menuju Indonesia digital nation, baik itu dalam pemerintahan maupun masyarakat maupun ekonomi digital.
internal, dan faktor-faktor pendukung lainnya mulai dari aplikasinya, risetnya, regulasinya, itu semua disiapkan. Dan termasuk mungkin kabar baik, mungkin teman-teman sudah tahu, tahun 2021 ini pemerintah menggelontorkan dana hampir 16 triliun lebih kurang untuk mempercepat proses transformasi digital, khususnya mempercepat membuka blank spot daerah-daerah yang akses internet yang masih terbatas. Kalau saya nggak salah masih ada 12.500 desa yang masih perlu peningkatan kapasitas atau jaringan internetnya gitu. Nah, kini termasuk programnya yang sekarang kita ikutin ini, bahwa gerakan literasi digital sebagai basic skill dalam penguasaan literasi itu, kemudian ada di atasnya lagi digital talent, dan yang lebih advance lagi ada yang disebut digital leadership academy. Jadi buat adik-adik, saya menyampaikan ini, jadi mari kita bersemangat, jangan menggunakan ruang digital kita untuk negatif, tapi raihlah kesempatan ini dan peluang ini. Di selain itu, sekarang Kemendikbud juga menggerakkan sebut dengan kegiatan Merdeka Belajar. Ini juga sangat sinergi juga dengan kegiatan mendukung digital talent ini. Kenapa? Talent digital yang dibutuhkan bangsa kita lebih kurang 9 juta sampai tahun 2030. Kalau tidak salah itu 600 ribu orang setiap tahunnya dibutuhkan untuk mempercepat transformasi digital di negara kita. Nah, ini sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ini saya ingin highlight sedikit tentang Indonesian Digital Data, bahwa penduduk kita sekarang sudah lebih kurang 275 juta, atau mungkin menurut BPS terakhir itu 272 juta. Dan yang menarik adalah 66%-nya adalah penduduk yang umurnya 16-64 tahun. Ini katakanlah yang produktif. Jadi sekarang kita memang memasuki yang disebut dengan bonus demografi. Dan yang menarik lagi adalah dari jumlah penduduk kita tadi, 73,7% atau lebih kurang 202 juta lebih sudah mempunyai akses ke internet. Dan waktu yang digunakan untuk engage atau menggunakan akses internet itu lebih kurang hampir 9 jam, 8 jam 52 menit. Kalau kita, dan itu banyak menggunakan mobile device, terutama katakanlah HP dan sejenisnya, itu 96%. Nah, ini yang harus kita pahamin juga, dan yang kalau kita bandingkan dengan waktu untuk menonton TV, itu cuma kurang dari 3 jam gitu ya. Lebih banyak waktu yang digunakan menggunakan sosial media. Nah, inilah tantangan buat kita sebagai bangsa. Dan kalau kita lihat lagi platform sosial media yang banyak digunakan di Indonesia itu adalah YouTube. Sementara kalau kita bandingkan di dunia itu adalah Facebook ya. Nah, inilah uniknya Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada WhatsApp, ada Instagram, dan ada Facebook. Dan sekarang di Indonesia, salah satu aplikasi yang lagi naik daun adalah TikTok. Nah, kita berharap, saya berharap teman-teman menggunakan platform-platform ini demi untuk yang positif. Sekali lagi, kita jaga ruangan digital kita untuk hal yang positif, gitu ya. Nah, kenapa? Ini sesuai dengan apa yang menjadi PR kita, hasil survei atau riset yang dilakukan oleh Microsoft yang disebut bagaimana mereka mengukur, disebut dengan Digital Civility Index. Dan ini sudah tahun yang kelima dan dirilis Februari tahun 2021. Kemarin dan sempat viral, sempat heboh gitu. Kenapa? Dari 32 negara yang disurvei, kita adalah ranking 29 atau paling bawah. Dan kalau bicara Asia Tenggara, Indonesia warganetnya adalah yang tidak beretika, katanya kasar kan bahasanya. Ini jadi PR kita semua, dan itu memang fakta. Dan karena datanya valid, dan dengan karena diambil sampelnya sampai 500 sampel di setiap negara untuk menganalisa survei ini gitu ya. Apa aja yang dilihat? Tadi udah disinggung, baik itu disebut dengan intrusive risk, behavioral risk, sampai sexual risk, sampai reputational risk. Apa saja? Contohnya hate speech, masalah kemudian terorisme, kemudian cyberbullying, tadi udah disinggung Pak Doni juga, kemudian doxing. Nah, ini jadi PR kita, dan kita gampang aja, coba aja lihat deh komentar-komentar di netizen kita, terutama di media online, di Facebook, termasuk di IG, apalagi yang follower-follower artis top itu, istilahnya penggemarnya itu kalau tidak sesuai, ya itu makiannya itu minta ampun. Nah, ini jadi PR kita semua. Janganlah kita kotori ruang digital kita dengan hate speech atau konten-konten atau ujaran yang tidak menunjukkan kesopanan kita di ruang digital. Nah, kalau kita bicara, saya lebih highlight tentang hoax tadi, Pak Doni sudah singgung juga bahwa
hoax itu sudah diatur sangat jelas di undang-undang diatur juga dalam undang-undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 di pasal 28 seorang sengaja tanpa menyebarkan berita bohong namanya itu dia ada ancamannya. Nah, termasuk biasanya hoax itu juga berkaitan dengan yang menyebarkan kebencian, tadi sudah singgung juga permusuhan individu yang berkaitan juga dengan SARA ya. Jadi ini yang saya meng-highlight poin ini walaupun ada juga yang lain masalah head speed, masalah privasi pembajakan, kemudian itu juga ini. Tapi saya lebih highlight ke tentang berita bohongnya. Karena ini dalam revisi undang-undang nomor 19 tahun 2016, dan ini sudah jelas bagaimana tentang ancaman hukumannya gitu ya. Jadi ini tidak main-main, lumayan sampai 1 miliar dan bisa sampai 6 tahun ya. Jadi ini termasuk juga nanti ujaran kebencian yang ancaman hukumannya juga relatif hampir sama gitu ya. Nah, ini saya tidak bicara lama atau besarnya, apapun itu ini adalah yang harus kita sama-sama lawan gitu ya. Jadi kita nggak ingin teman-teman nanti menjadi orang yang yang menyebarkan konten apalagi yang produser. Kalau hoax itu dilihat secara di grouping itu ada 3 kategori utama. Nanti kalau detailnya lagi ada 7, ada yang disebut dengan misinformasi, ada yang disinformasi dan malinformasi. Tapi yang kita paling takut adalah disinformasi dan malinformasi. Karena yang malinformasi ini memang sengaja didesain untuk ke maksud jahat gitu. Memang untuk memberikan keresahan, mengadu domba dan sebagainya yang nanti tentu akan merugikan kita semua gitu. Nah, kalau bicara detailnya ya 5 menit lagi ya siap ya, oke, terima kasih. Ini mulai dari satir, mulai konten yang menyesatkan sampai konten teori, ini sama saja. Saya tidak usah dihafalin teori, tapi yang jelas hoax itu adalah berita bohong yang tujuannya adalah untuk maksud jahat. Itu yang paling gampang definisinya gitu ya. Nah, gimana sekarang PR-nya, bagaimana pemerintah? Tadi Pak Doni sudah singgung, saya meng-highlight lagi bahwa ruang digital atau terutama tentang konten hoax, karena ini PR utama kita yang ini memang mengancam terutama sekarang di era pandemi. Hoax ini banyak sekali menghalangi suksesnya dalam kita melawan COVID-19 misalnya, bahwa orang takut divaksin, orang takut menggunakan masker. Ya, kemarin sempat viral ada yang tokoh anti masker malah menyerang hakimnya. Ini kan sudah keterlaluan menurut saya. Jadi itu gara-gara hoax gitu ya, gara-gara teori konspirasi dan sebagainya. Nah, pemerintah melakukannya di upstream, tadi udah bilang kampanye lawan hoax, kemudian juga tadi yang tadi udah singgung juga ada gerakan literasi digital nasional yang sekarang kita ikutin. Nah, sementara di middle streamnya pemerintah secara proaktif melakukan patrol dengan menggunakan crawler engine dan bekerja sama dengan penyedia konten untuk langsung men take down konten-konten yang terutama yang berkaitan dengan hoax dan konten negatif lainnya. Nah, sementara di hilirnya tadi sudah disinggung juga bahwa bekerja sama dengan Bareskrim untuk melakukan penegakan hukum atau penindakan atau kata bahasanya menegakkan hukum terhadap orang-orang yang melakukan atau penyebaran hoax. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui konten itu hoax? Yang paling gampang adalah kita cek dulu sumbernya tidak jelas gitu ya. Dan cenderung umumnya eksplorasi fanatisme dan SARA. Nah, kalau kita cara ngecek lagi, dan umumnya tidak memenuhi standar 5W1H ya, 5W1H kalau bahasa Inggris, itu di mana, kapan dan siapa dan bagaimana, itu nggak dipenuhi dengan biasa oleh konten hoax, dan biasanya dia minta segera sebarkan semasih mungkin segera. Nah, itu ciri-ciri hoax yang paling gampang gitu. Kemudian biasa dibuat untuk menyasar kelompok tertentu ya. Ya, biasalah yang kita paham, kita terutama yang berkaitan dengan politik dan sebagainya, ini termasuk juga masalah vaksin dan sebagainya. Biasanya dia dibilanglah ini pemerintah lah, programnya pemerintah dan sebagainya. Dan ini saya paling gampang kita menggunakan tadi sekali lagi bahwa biasanya kita lihatlah informasi secara utuh, kemudian cek lagi, kita bisa cross check, dan paling gampang kita menggunakan fact check. Itu Kak, banyak sekarang fact check untuk bisa dari Google, ada dari media sudah menyediakan juga, dan termasuk Kominfo juga bisa ada platform untuk mengecek itu konten hoax atau bukan, termasuk juga melaporkan. Kemudian sekali lagi kita pastikan kita lawan hoax ini secara bersama-sama ya. Jadi
Inilah PR kita semua. Nah, sekali lagi, teman saya selalu menyampaikan ini. Tips yang paling sederhana agar kita aman dalam menggunakan ruang digital kita, terutama adik-adik adalah sosmed, kan? Nah, saya sekali lagi ingat, bangun di dalam mindset kita, di dalam bahwa kita menggunakan sosial media, itu gunakanlah untuk menjadi budaya kita dalam bermedia digital, dan di mana itu menjadi personal branding kita. Jadi kalau ini kita ingat, kita akan hati-hati itu untuk menebarkan hoax, untuk nge-share hoax, dan atau berkomentar yang negatif dan sebagainya. Kenapa? Ini diharapkan kita menggambarkan kompetensi kita, mengharapkan apa, menggambarkan connectivity kita atau teman kita siapa saja, kemudian kreativitas kita di ruang digital, kemudian kontribusi yang kita bisa berikan, termasuk dalam kita berkomentar. Dan yang penting lagi adalah masalah compliance. Karena bicara hukum, bicara hoax, ini lebih cenderung kepada kepatuhan kita dalam hukum. Kalau kita menyebarkan hoax, menyebarkan hate speech, itu berarti kita tidak compliant terhadap aturan kita dalam menjaga ruang digital kita. Nah, selanjutnya sekali lagi tips yang paling sederhana tadi Pak Doni sudah singgung juga, saya ini paling gampang tagline atau ya, sosialisasinya think sebelum posting. Jadi think itu bisa pikir kalau bahasa, tapi juga singkatan dari apakah yang kita sampaikan itu benar, kemudian juga H atau H-nya untuk helpful atau membantu, I-nya untuk inspiring, apa memberikan inspirasi, N-nya untuk necessary, kemudian K-nya apakah itu mengandung kebaikan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, saya sangat sarankan tidak usah posting. Buat apa kalau kita posting itu malah bukan memberikan kebaikan atau tidak memberikan manfaat sama sekali. Demikian juga waktu kita mau share gitu ya, kita pikir lagi juga sama. Jadi kalau tadi kita nge-post, kemudian berikutnya kalau kita ingin share sesuatu konten, kita lihat lagi apa manfaatnya kita share konten itu. Apakah memang memberi manfaat? Apakah memberi kebaikan? Ya kalau tidak, ya kita stop di kita. Dan sekali lagi, ini yang paling tadi udah singgung juga, saring sebelum sharing. Nah, tip dari saya, kalau adik-adik teman-teman menemukan konten hate speech atau hoax di ruang digital kita, tadi Pak Doni udah singgung juga, tidak usah dikomentari, tidak usah dibalas, langsung aja di report, yaitu ada namanya feature report ya, itu bahwa dia mengandung hoax, mengandung ujaran, itu ada pilihannya. Nah, biasanya semakin banyak orang yang mereport, itu langsung bisa kontennya di take down, termasuk bisa jadi akunnya di suspend, terutama itu di Twitter ya, Twitter tuh sangat strict sih lah sekarang. Kalau ada aja sampai 5 orang mereport, itu udah langsung disuspend akunnya misalnya. Jadi itu aja tip dari saya. Jadi mari kita rawat ruang digital kita. Nah, terakhir tadi kebetulan ini selalu saya sampaikan di setiap materi saya, bahwa ini tadi saya tempat saya belajar dari MIT Coursera, dari NPTEL, kemudian dari di Coursera, Simply Learn. Nah, saya menyadari kalau saya sekarang lebih suka nih Simply Learn, ini banyak nih, termasuk materi-materi tentang big data, digital marketing, yang ilmu-ilmu sang lagi up to date lah ya, ya tentang coding juga ada. Kemudian ada selanjutnya tadi saya bilang nih link apa dari linda.com. Kemudian nah terakhir mungkin Pak Doni nih termasuk jagonya nih, saya selalu menyampaikan kalau ingin belajar sendiri kita bisa akses bakat kita. Nah ini secara gratis dikembangkan oleh Pak Rahmat dan tim ya, ini disebut dengan temu bakat. Jadi silakan gunakan link ini atau website ini untuk mengakses bakat kita di mana, sehingga kalau kita tahu bakat kita, kita bisa lebih mudah mengasahnya, dan biasanya kalau kita belajar tentang bakat kita tuh lebih nyaman. Itu pengalaman saya sendiri. Jadi saya pikir itu, dan kalau saya pikir materi yang saya sampaikan cukup itu, dan ini link modulnya, kalau yang belum silakan di-download tadi dan kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan kontak saya. Kalau tidak tinggal gampang, saya tinggal googling aja Mas Rizal Umar. Alhamdulillah saya di Google itu reputasi digitalnya mudah ditemukan, sehingga bisa kontak sosial media saya, dan memang saya lebih banyak aktif di LinkedIn ya. Jadi selain juga di IG dan sebagainya, tapi saya terus terang landing page saya secara sosmed adalah di LinkedIn. Jadi kalau mau interaksi saya lebih banyak di situ, bisa chatting, bisa sebagainya, atau bisa lewat email atau WA saya. Saya pikir itu Rizky, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaiannya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Rizal. Wah, luar biasa sekali paparan dari Pak Mas Rizal di siang hari ini ya, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Ini menarik sekali nih, benar-benar disampaikan dengan semangat. Saya juga bersemangat nih mendengar semuanya. Sampai saya ada beberapa yang saya screenshot ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal. Ini benar-benar luar biasa. Di kolom chat, udah saya bagi di kolom chat materi saya. Jadi oke, okay, baik. Okay. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman yang butuh materinya dari para narasumber, silakan dicek di kolom chat. Mungkin narasumber sudah share
materinya. Nah, ini tadi materi sampaikan Pak Mas Rizal ini benar sekali ya. Kita dalam menjaga dunia digital itu sudah dibuat oleh pemerintah yang namanya UU ITE untuk menjaga keamanan kita di ruang-ruang digital ini. Nah, karena 96% itu aktivitas kita lakukan melalui handphone, aktivitas internet kita. Artinya, ketika 96% aktivitas internet dilakukan melalui handphone, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Bahkan sambil tiduran, di rumah, di luar, bahkan ada yang sampai bawa handphone itu ke kamar mandi. Jadi, handphone itu benar-benar bisa dibawa kemana aja, sehingga aktivitas kita di dunia digital itu benar-benar banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang mana tadi kata Pak Mas Rizal bahwasannya, dari sekian banyak hal-hal negatif yang bisa kita lihat, kita harus melihat teknologi ataupun internet itu dari sisi yang lebih optimis atau dari sisi yang positif. Kita coba ubah mindset kita, kita lihat apa sih yang sudah kita lakukan selama ini di ruang-ruang digital kita ini. Apakah sudah mengarah ke hal positif atau belum? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Rizal bahwasannya sekarang ini banyak sekali hoax ya. Hoax itu bisa menjadi sumber dari segala macam kejahatan cyber ya Pak ya. Ya, betul. Berawal dari hoax saja bisa terjadi cyberbully, bisa ada hate speech dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 kalimat pamungkas dari Pak Mas Rizal nih, 3 kalimat atau 3 quote lah ya. Think before posting, think before share, dan yang paling penting adalah saring sebelum sharing. Ini 3 quote ini penting sekali untuk kita pikirkan matang-matang, kita tanamkan dalam diri kita ya, Pak ya. Ya. Karena justru dari ketiga hal ini, itu bisa menyelamatkan kita di dunia digital ini. Dan tidak hanya menyelamatkan diri kita, bisa menyelamatkan orang-orang yang mengakses ataupun melihat media sosial kita. Jadi rekam jejak kita di dunia digital itu, buatlah semaksimal mungkin agar menjadi positif, sehingga tidak menjadi bencana di kemudian harinya. Sekali lagi, saya mau ungkap nih yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal itu think before posting. Kita pikirkan dulu mau posting apa. Kemudian think before share. Kalau mau nge-share itu coba dilihat kembali. Jangan cuma baca judul, udah langsung di-share ya Pak ya. Ya betul. Jadi baca judul, baca isinya dulu. Kemudian sebelum kita sharing, kita saring dulu. Cek lagi ini kontennya atau informasi yang kita dapat ini hoax atau bukan. Jelas nggak sumbernya. Jadi benar-benar harus berhati-hati dengan yang namanya hoax demi menjaga keamanan dan kenyamanan kita berinteraksi di dunia digital. Begitu ya, Pak Mas Rizal ya? Ya, sama-sama, Rizky. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal. Aduh, luar biasa sekali Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Bahwasannya ini memang benar-benar menarik materi kita pada hari ini. Karena kita di sini harus bijak agar dunia digital kita bisa terjaga dengan baik. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan beranjak ke narasumber yang ketiga. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian pertanyaannya apa, ditujukan ke narasumber yang mana, lalu sertakan juga nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-wallet. Karena akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money dan 4 diantaranya berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Silakan ya, mulai kirim pertanyaannya sesuai dengan format di kolom chat. Baik, kita masuk ke narasumber yang ketiga yang akan membahas terkait dengan budaya digital. Materi ini akan disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh. Beliau bernama Bapak Yusrizal SH, MH, CLMA, CHTC, CFNLP. Selamat siang Pak Yusrizal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusrizal. Apa kabar siang ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja di masa pandemi Mbak Risa. Alhamdulillah. Bagaimana Aceh hari ini Pak? Cerah? Alhamdulillah mendung-mendung cerah ya, relatif mendung-mendung cerah. Yang penting tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah tetap semangat. Baik, Pak Yusrizal sudah siap untuk paparan materinya di siang ini? Sudah, insya Allah sudah siap. Baik,
Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusrizal di siang hari ini. Kepada Bapak Yusrizal, kami persilahkan waktunya 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan buat kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka untuk menyukseskan kegiatan webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021. Dan ini merupakan program yang sangat bagus, terutama adalah yang berkaitan dengan bagaimana kondisi hari ini bermedia sosial, terutama di dunia digital. Selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita ke arah Islam yang lebih sempurna lagi hingga di yaumil akhir nantinya. Dan saya hormati para narasumber, Bapak Doni Prayudi Nugroho, Bapak Mas Rizal Umar, dan Bapak Dr. Asnawi. Serta buat rekan-rekan semua Bapak Ibu yang telah berhadir di ruang virtual ini dari berbagai penjuru belahan Indonesia. Semoga kita semua di masa pandemi ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan, dapat mengikuti program ataupun kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Salam sehat dan salam literasi digital. Baik, sebagai awalannya mungkin saya akan mulai share screen, yaitu bahan materi saya terkait dengan literasi digital. Yang pertama adalah mengenai mengapa kita mesti santun di internet. Nah, ini kan sering pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Mengapa mesti santun di internet dan mengapa kita mesti harus beretika di internet? Nah, karena banyak pemikiran di dalam dunia internet pada hari ini bahwa bukankah ruang media sosial, ruang digital itu merupakan ruang bebas? Bukankah kita adalah makhluk yang bebas, yang bisa melakukan apa saja? Mengapa mesti harus dilarang? Mengapa mesti harus dikekang? Dan sebagainya, yang justru itu akan menghambat daripada kebebasan daripada manusia itu sendiri. Nah, tentu pembatasan-pembatasan itu perlu dilakukan. Sebagaimana di dalam penjelasan kepada Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi seyogianya telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, nah, atau disebut juga sebagai borderless, dan menyebabkan hubungan dunia dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung sedemikian rupa hingga secara signifikan sangat cepat perubahan itu, terutama adalah perubahan-perubahan dalam media teknologi ini. Nah, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi justru media teknologi juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat daripada melawan hukum itu sendiri. Nah, tentu perbuatan-perbuatan melawan hukum itu sendiri bahwa sering terjadi karena rendahnya atau kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat di dalam dunia digital. Berbicara tentang kesadaran hukum dalam dunia digital, tentu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah kesadaran hukum itu harus dibangun, terutama dalam dunia digital. Bagaimana masyarakat, bagaimana pengetahuan hukum masyarakat itu terkait dengan dunia digital itu sendiri. Akibat-akibat hukumnya, dampak-dampaknya, serta berbagai implikasi lainnya. Artinya, pedang bermata dua itu tentu akan bermain di dalam dunia digital.
maka harus dilihat kembali bagaimana pengetahuan hukum masyarakatnya. Nah, karena berbicara mengenai mengenal Undang-Undang ITE terkait membangun budaya digital yang santun. Nah, pengetahuan hukum masyarakatnya itu bagaimana? Yang kedua adalah setelah tahu, setelah masyarakat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku di dalam dunia digital, tidak cukup hanya sekedar tahu. Tetapi dia juga harus paham. Maka kesadaran hukum yang kedua itu dipengaruhi oleh pemahaman hukum yang baik oleh masyarakat. Jadi pemahaman hukum ini tentu akan menunjang bagaimana masyarakat dapat memahami dampak ataupun konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dunia digital itu sendiri. Nah, setelah paham daripada masyarakat itu sendiri, maka yang ketiga adalah bagaimana sikap masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Nah, setelah ia tahu, setelah ia paham, tentu akan diikuti oleh sikap seseorang terhadap hukum itu sendiri. Nah, tentu sikap itu bisa positif dan bisa negatif, tergantung bagaimana pemaknaan daripada masyarakat itu terkait dengan hukum itu sendiri. Terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan kebijakan-kebijakan, terutama adalah yang dibuat oleh pemerintah, juga bagaimana budaya-budaya yang hidup dan tumbuh berkembang yang ada di dalam masyarakat, sehingga itu harus dipatuhi sebagai patron yang berlaku juga secara universal di dalam masyarakat. Nah, karena siogianya bahwa hukum itu bukan hanya yang tertulis, tetapi hukum itu juga ada yang tidak tertulis, yaitu norma-norma, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, setelah sikap dari terhadap hukum itu sendiri, maka akan muncul perilaku hukum. Maka perilaku ini yang akan memunculkan. Jadi perilaku ini sudah menjurus kepada perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang nantinya akan, apakah perbuatan itu bersifat melanggar hukum, bersifat melawan hukum, atau perbuatan-perbuatan itu justru akan mendukung daripada bagaimana harapan daripada lahirnya Undang-Undang ITE ini. Nah, banyak kita melihat bahwa perilaku-perilaku di media sosial yang dapat dijerat itu. Nah, ini kalau kita melihat di dalam slide ini bagaimana perilaku-perilaku yang dijerat itu adalah misalnya bagaimana terutama di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE, di situ ada pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan. Nah, ini kan diatur semua di dalam Undang-Undang ITE, termasuk penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Nah, juga ada pengancaman, ya kan? Ada akses ilegal, ada apa, pencurian data elektronik, termasuk juga ada peretasan sistem data elektronik. Nah, tentu ini perbuatan-perbuatan yang bisa dijerat secara hukum apabila perbuatan-perbuatan itu dilakukan. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu sebenarnya memiliki harapan supaya media digital ataupun media elektronik itu supaya bersih, sehat, beretika, dan produktif. Nah, bersih ini adalah bagaimana media ruang-ruang digital, media elektronik ini bersih daripada sampah-sampah digital, daripada sumpah serapah, daripada menghasut kebencian, terorisme, pencurian digital, dan sehat. Supaya apa? Kalau media itu digunakan secara sehat, tentu yang akan dikeluarkan juga akan sehat. Nah, ini kondisi hari ini, sepakat dengan narasumber sebelumnya bahwa memang kondisi di Indonesia hari ini memang netizen ataupun warganet kita memang ya termasuk buruk dalam memanfaatkan media teknologi informasi. Hari ini kalau kita buka bagaimana setiap postingan itu dikomentari, ditanggapi secara beraneka ragam, dan di situ juga muncul kebencian, hujatan-hujatan, dan lain sebagainya yang semestinya itu tidak perlu dilakukan. Nah, siogianya juga media digital itu harus digunakan secara produktif. Karena perubahan-perubahan zaman teknologi pada hari ini, produktivitas dari media digital itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengubah hidup seseorang. Mengubah hidup seseorang, menambah mata pencaharian secara ekonomi, serta mengubah pola pikir daripada masyarakat itu sendiri. Nah, tentu masyarakat di sini
bagaimana pengetahuan hukumnya, pemahaman hukumnya, ini dapat berdampak terkait dengan bagaimana penggunaan media teknologi informasi. Nah, kalau kita melihat bahwa hari ini sebenarnya tidak ada pembatasan kebebasan ekspresi apabila kita melihat berdasarkan Undang-Undang ITE termasuk di dalam praktik-praktik penegakan hukum ataupun praktik-praktik dalam dunia media elektronik. Nah, tentu pembatasan kebebasan ekspresi itu harus dibatasi. Walaupun kebebasan ekspresi itu bebas, bukan bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan ekspresi itu dibatasi oleh hukum itu sendiri. Dan yang kedua dibatasi oleh moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ada hukum yang membatasi. Ada moral, ada nilai-nilai agama. Nah, yang berlaku, yang bertumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, karena pada dasarnya kebebasan berpendapat di media sosial itu masih dikatakan bebas, tetapi terikat. Bebas dan terikat mempunyai arti bahwa setiap netizen berhak dan bebas mengeluarkan pendapat mereka di media sosial. Selama tidak ada orang yang merasa dirugikan. Bebas. Selama memang tidak ada yang dirugikan di dalam pemanfaatan media elektronik tersebut. Nah, selanjutnya bahwa apabila seseorang melakukan update status, menulis di dinding atau wall orang lain, membuat grup, menulis note, bahkan perbuatan memberikan tautan atau hyperlink ke situs yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ini bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, mengapa hari ini pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran? Karena kalau kita melihat bahwa laju tumbuh daripada tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media digital ini sangat mendominasi tindak pidana yang terjadi hari ini, khususnya di Indonesia, hampir di setiap daerah. Segregasi daripada perbuatan-perbuatan itu kian melekat dan itu tentu sangat melelahkan, terutama adalah bagi aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menangani berbagai persoalan-persoalan, ini harus disibukkan dengan persoalan-persoalan dalam dunia digital yang semestinya itu tidak boleh terjadi ataupun dapat dihindari oleh netizen itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa apa yang tertinggal di sini, apa yang hilang? Yang hilang adalah keadaban publik kita. Jadi mengembalikan adab dan budaya santun warganet tentu bukan hanya tergantung dalam pasal Undang-Undang ITE. Jadi kita jangan mengharapkan bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE, bahwa ini akan mengembalikan adab budaya santun warganet, tentu bukan hanya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Nah, ini hanya sebagai faktor pendukung saja. Tetapi yang lebih penting adalah persoalan yang terjadi pada bangsa hari ini adalah masalah ketercabutan akar budaya santun. Nah, ketercabutan akar budaya santun pada hari ini. Tentu dapat kita melihat bagaimana kondisi pada hari ini tentu akan berbeda. Bisa kita melihat adalah pada zaman dulu, seingat saya itu bahwa setiap kita berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, tentu ada sikap menunduk apabila berjalan di depan. Tapi kita bandingkan dengan kondisi hari ini bahwa itu tidak lagi terjadi. Sikap-sikap demikian, sikap takzim dan sopan kepada orang tua, kepada yang lebih tua, ini kan tidak ada lagi. Apa yang hilang? Yang hilang adalah ketercabutan akar budaya kita pada hari ini. Jadi mengembalikan ketercabutan akar budaya santun ini perlu proses panjang. Dan ini tidak bisa hanya ditangani dengan undang-undang. Karena kalau dengan undang-undang saja kita tangani melalui Undang-Undang ITE, tentu ini akan mengalami proses yang lebih panjang lagi. Kita akan lebih menangani proses yang lebih panjang lagi, dan ini tentu akan melelahkan kita semua. Nah, kita melihat kondisi pada hari ini bahwa bagaimana penegakan hukum dalam Undang-Undang ITE, dalam mengenal Undang-Undang ITE ini. Sebenarnya arahan daripada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini berencana sudah membentuk polisi virtual di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Nah,
unit ini mengutamakan himbauan perihal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi tim cyber ini nanti akan mengedepankan edukasi terkait dengan tindakan-tindakan yang terjadi di dalam dunia digital, penggunaan cyber di masyarakat, serta mengutamakan himbauan sebelum penindakan. Nah, dalam hal ini bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit, bahwa Polri memastikan kehadiran virtual police ini adalah bukan membatasi masyarakat yang ingin bersuara di media digital. Polri hanya melakukan upaya edukasi lewat virtual police ini jika ada potensi pelanggaran pidana dalam bermedia sosial. Nah, tentu virtual police ini juga berfungsi untuk mengurangi hoax atau post-truth di dunia maya, sehingga peristiwa saling lapor ini kan tidak terjadi lagi. Ini kan kondisi yang terjadi pada hari ini, bahwa kalau kita melihat hampir saban hari di media televisi, bahkan di media sosial itu sendiri, budaya saling lapor ini sangat mendominasi. Sangat sering terjadi, saban hari kita disuguhkan oleh tontonan-tontonan yang tentu itu tidak merenyahkan dan kurang bernutrisi buat kita. Dan tentu ini tentu akan melelahkan kita semua. Nah, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim ini mulai mengirimkan, bagaimana pola kerjanya? Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri ini mulai mengirimkan peringatan virtual apabila terjadi tindak pidana, apabila ada terjadi peristiwa-peristiwa yang memungkinkan untuk lahirnya sebuah tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum itu sendiri. Nah, misalnya adalah salah satu poin misalnya yang ingin dilakukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana undang-undang ITE ini sebenarnya adalah Polri lebih mengedepankan sistem ataupun upaya yang disebut adalah restoratif justice. Jadi prioritasnya adalah restoratif justice atau upaya damai antara kedua belah pihak. Nah, restoratif justice ini adalah merupakan program daripada virtual police itu sendiri. Artinya penindakan yang dilakukan oleh Polri itu bersifat ultimum remedium. Nah, jadi penindakan-penindakan dalam dunia dalam undang-undang ITE ini sebenarnya Polri juga sudah mengantisipasi, karena begitu banyaknya perkara-perkara yang masuk, maka perkara-perkara itu dijadikan sebagai restoratif justice. Ada upaya damai antara kedua belah pihak, sehingga apa, perkara-perkara dalam undang-undang ITE itu disebut juga sebagai delik aduan. Hanya korban yang bisa melapor, bukan pihak ketiga orang yang merasa memprovokasi. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Artinya orang yang hanya bisa melapor dalam undang-undang dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan itu adalah hanya orang yang merasa terhina dan tercemar nama baiknya di ruang media sosial. Nah, tim Bareskrim, Cyber Bareskrim Mabes Polri ini juga membentuk tim patroli cyber ini. Nah, terutama dalam meminta keterangan ini, bahwa dalam melakukan penegakan hukum ini tentu Polri tidak bekerja sendiri. Polri akan meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual police ke terduga pelanggar undang-undang ITE. Dengan demikian, peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli, sehingga bukan pendapat subjektif dari penyidik kepolisian. Nah, selanjutnya, tim patroli cyber ini akan mengirimkan pesan berupa DM, direct message, berupa peringatan. Di dalam pesan tersebut disampaikan bahwa konten itu mengandung pelanggaran atau hoax. Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke seseorang yang diduga mengunggah konten hoax atau ujaran kebencian. Nah, tentu peringatan itu dilakukan oleh Mabes Polri dalam waktu 1x24 jam, maka konten tersebut harus diturunkan. Artinya sebenarnya ada upaya itikad baik dari pemerintah hari ini terkait dengan pencegahan dan penanggulangan daripada undang-undang ITE itu sendiri. Tidak langsung ke penindakan. Artinya orang-orang yang mengunggah ataupun memposting ujaran-ujaran kebencian atau yang bersifat melawan hukum itu sendiri, ini dipantau oleh tim cyber Mabes Polri. Nah, tentu akan diberikan dalam waktu 1x24 jam. Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan oleh Mabes Polri ini ada beberapa proses terkait dengan undang-undang ITE itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat,
bahwa ada proses edukasi yang dilakukan oleh tim cyber Mabes Polri. Nah, kemudian peringatan virtual, setelah dilakukan peringatan virtual, kita lakukan mediasi. Maka Mabes Polri akan melakukan mediasi, dan selanjutnya menjurus kepada restoratif justice. Nah, setelah restoratif justice itu, baru laporan polisi. Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang cyber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restoratif justice, sehingga terciptanya ruang cyber yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan beragam. Nah, adapun tindak pidana yang bisa dilakukan dengan cara restoratif justice misalnya adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Nah, jadi kasus-kasus itu yang bisa dilakukan restoratif justice, bukan juga pencurian data elektronik ya bisa di restoratif justice. Artinya di sini ada keterlibatan, ada pelakunya adalah individu dan korbannya juga individu. Nah, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice itu adalah tindak pidana penghinaan pasal 27 ayat 3, pasal 207 penghinaan terhadap penguasa, pasal 310 dan pasal 311 KUHP, yaitu penghinaan. Nah, terhadap tindak pidana tersebut pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan itu tidak akan dilakukan penahanan. Karena apa? Karena tindak pidana tersebut akan dilakukan upaya mediasi atau restoratif justice. Nah, maka terakhir di sini ingin saya katakan bahwa kepolisian sebenarnya tidak akan menindak seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kritik tersebut harus disampaikan secara beradab. Nah, ini yang masih bias. Artinya apa? Masyarakat hari ini tidak dapat membedakan mana kritik dan mana bentuk penghinaan. Jadi kritik tetap harus dilakukan kepada pemerintah. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, bahwa sangat penting pemerintah itu diberikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan supaya perjalanan demokrasi kita, bernegara kita dalam negara hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kritik tersebut harus disampaikan secara beradab. Tidak kritik tersebut disampaikan dengan menambah ujaran-ujaran kebencian, hoax. Nah, jadi kritik itu ya kritiklah secara beradab, kritiklah secara etika karena kita menganut paham ketimuran. Nah, bukan kritik yang menambahkan ujaran kebencian dan hoax di dalam setiap kritikan-kritikan yang dilakukan. Karena pada hari ini bahwa media digital itu telah dimanfaatkan sedemikian rupa secara masif oleh masyarakat. Hampir seluruh daerah itu kan semua tersebar dengan media informasi dan dapat diakses secara terbuka pada hari ini. Tentu pemahaman-pemahaman terkait dengan penggunaan, bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanggulangannya oleh penegak hukum, juga bagaimana cara pemanfaatan yang baik dan bijak oleh masyarakat, ini yang penting dilakukan. Bahwa poin pada hari ini sebenarnya bahwa kegiatan ini sebenarnya sangat bermakna. Karena apa? Karena masyarakat pada saat ini memandang bahwa tindak pidana pencegahan elektronik itu tidak tersampaikan secara baik. Jadi masyarakat itu masih menganggap bahwa ini kan hak kebebasan saya di dalam ruang digital. Apa salahnya saya berkreasi dan berekspansi di ruang digital itu secara terbuka. Tentu di sini adalah perlu keadaban publik yang paripurna terkait dengan penggunaan media digital di era disrupsi informasi dan budaya ini. Mungkin ini Mbak Rizky yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusrizal atas paparan materinya. Ini memang sesuatu hal yang sangat perlu kita ketahui sekali ya Pak ya. Masih banyak orang-orang yang bisa dibilang takutlah dengan UU ITE atau sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu pahamlah dengan UU ITE. Padahal kenyataannya dengan adanya UU ITE justru ini lebih melindungi kita sebagai warga yang ada di dunia digital ini. Karena kita semua tahu bahwasannya dalam hukum itu ada sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Dan kalau hukum yang tertulis itu jelas bisa kita langsung tahu nih salah seperti apa. Tapi yang tidak tertulis itu sifatnya norma. Norma, budaya, itu yang sering dianggap ataupun sering diabaikan ya Pak ya. Nah,
justru dengan adanya UITE, norma-norma ataupun budaya-budaya kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus lebih bisa kita jaga. Nah, tadi juga bahwa kita tahu bahwasannya Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki budaya yang sangat sopan, sopan, ramah, yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, tapi kenapa justru sekarang kita dikenal sebagai masyarakat yang paling tidak sopan di dunia digital? Karena secara tidak langsung pada saat ini budaya-budaya kesopanan itu sudah mulai hilang dari masyarakat-masyarakat Indonesia ini, dan itu yang harus kita kembalikan lagi. Nah, tadi juga saya kutip di sini bahwasannya polisi kita sudah membuat lagi yang namanya polisi virtual untuk mengecek lagi setiap orang-orang yang berinteraksi di dunia digital ini. Tapi ini tujuan pentingnya bukan buat nangkepin orang ya Pak ya, bukan buat nangkepin orang yang salah, bukan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasannya seperti yang diinformasikan oleh Pak Yusril barusan, polisi virtual ini tugasnya adalah untuk mengedukasi lebih, mengliterasi kita semua warga net ini agar lebih bijak lagi dalam berinteraksi di dunia digital. Karena yang paling penting itu kita bisa mengemukakan pendapat apapun itu, kritik boleh, pendapat apapun bebas. Tapi ingat, bebas yang dimaksud di sini adalah bebas yang bertanggung jawab. Kita tidak mengkritik ataupun menyampaikan pendapat itu dengan menggebu-gebu tanpa mementingkan kesopanan, etika, apalagi sampai menambahkan dengan ujaran kebencian ataupun hoax, sehingga bisa menghasut atau memprovokasi orang-orang lain ikut serta menyampaikan kritik dengan cara hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika ruang digital kita ini bisa kita jaga dengan baik, kita kenal dengan UU ITE ini, sopan santun ataupun budaya kita semakin kita tingkatkan kembali, kita ambil kembali budaya Indonesia yang memang terkenal ramah dan sopan di seluruh dunia ini. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Yusrizal. Ini benar-benar sangat menarik karena pada dasarnya jika kita memang menjunjung tinggi yang namanya budaya Indonesia, budaya yang sopan dan ramah, kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya UU ITE. Karena otomatis UU ITE ini akan menjadi garis pembatas ataupun menjaga alur kita agar kita tetap berada di relnya. Kita tetap berada di jalan yang benar. Baik, ini menarik sekali ya Bapak-Ibu. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang keempat. Namun kembali saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, ditujukan ke narasumber yang mana, lalu sertakan juga nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-money, karena akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money, dan 4 orang diantaranya berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan kepada Bapak-Ibu semuanya yang masih setia, masih semangat nih, bergabung di webinar literasi digital kita sore hari ini. Nah, sudah sore ya. Dari siang hingga sore hari ini masih semangat. Saya ucapkan terima kasih karena kita masih ada satu materi lagi akan disampaikan oleh narasumber. Dan untuk link absen akan di-share nanti oleh panitia di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, terutama bagi Bapak-Ibu yang sudah bertanya, harap tetap berada di ruangan Zoom meeting kita ini karena siapa tahu Bapak Ibu yang sudah bertanya adalah pemenang kita di sore hari ini. Bisa jadi berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber atau mendapatkan voucher e-money meskipun tidak bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan sekali lagi saya ingatkan, link absen akan di-share di akhir acara. Dan pastikan Bapak Ibu serta teman-teman sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Karena akan ada token yang didapatkan melalui email setelah melakukan pendaftaran. Baik, Bapak-Ibu masih semangat semua ya. Yang sambil ngopi boleh sore-sore ini di udara yang sudah mulai adem, tidak terlalu panas, matahari sudah condong. Nah, silakan sambil ngopi boleh, sambil nyemil boleh, sambil catat-catat boleh. Yang penting tetap khidmat dan tertib karena materi kita masih akan berlanjut. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, materi selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan etika digital. Materi ini akan disampaikan oleh kolega dari Pak Yusrizal. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Malikul Saleh. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
kepada Bapak Dr. Asnawi, SEMSI, kita undang beliau untuk bergabung bersama kita. Selamat sore, Pak Asnawi. Mohon maaf, Pak Asnawi, mic-nya belum aktif, Pak. Oke, baik. Selamat sore, Pak Asnawi. Ya, sore, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Asnawi? Kabar baik, sehat, Rizky. Alhamdulillah, ya. Sehat. Tetap ya. Semangat, Pak, ya. Ya, semangat, ya. Baik. Ya. Pak Asnawi, sudah siap untuk paparan materinya sore hari ini? Sudah siap. Baik. Siap. Terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asnawi, SEMSI. Kepada Bapak Asnawi, kami persilahkan waktunya sekitar 20 menit. Dan izinkan kami nanti untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Silakan Pak Asnawi. Oke. Terima kasih. Cek, sudah nampak belum? Apakah ada nampak slide saya? Untuk slide show-nya masih belum muncul, Bapak? Iya. Masih belum muncul, Pak? Masih belum muncul, ya? Masih belum, Bapak. Sudah muncul slide-nya? Oke, sudah muncul, Bapak. Boleh silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah bisa menghadiri webinar digital. Saya sebenarnya pemateri yang terakhir adalah tidak begitu panjang lebar membahas. Mungkin para peserta sudah melihat pada slide yang muncul itu dapat disimak dan dilihat nanti. Saya sangat menarik tadi dari paparan Musridal Umar bahwa hampir 66% pengguna digital di Indonesia adalah para remaja dan para pemuda. Kalau hal ini bagi mereka menggunakan untuk kepentingan yang positif, untuk mengakses bahan kuliahnya, atau untuk melakukan transaksi bisnis, yaitu oke. Okay. Tapi kalau kita lihat kebanyakan daripada remaja atau pemuda untuk menggunakan berlama-lama, mengakses duduk berlama-lama di depan komputer untuk bermain game yang akan menghabiskan banyak waktu. Ya, ini kalau orang tua tidak melakukan pengawasan, ini akan banyak berdampak baik kepada bentuk fisik, kepada fisik daripada anak muda tersebut, maupun kepada mental. Dan ini akan menghancurkan kesempatan pada masa depan sendiri. Tapi bagi orang tua, menggunakan digital, gadget digital, kadang juga ada efek. Kadang bisa meninggalkan pekerjaan masih dengan permainan
gadget. Terus, dan bagi orang tua harus juga mempelajari dampak buruk daripada penggunaan digital yang sekarang ini. Ada beberapa dampaknya bagi manusia, bagi anak muda, anak-anak, orang tua, kalau ini digunakan digital tersebut dalam tidak terawasi, tidak terkontrol, tidak terjaga, baik oleh diri orang tua sendiri maupun terhadap anak-anaknya. Dari efek teknologi, yaitu ada empat yang saya catatkan di sini adalah hal efek yang penting-penting saja, ya, yang sering terjadi. Ini saya melihat, saya tidak mengupas secara teori dari efek itu, tapi secara virtual yang terjadi sekarang dari efek penggunaan teknologi digital yang tidak terkontrol, baik oleh orang tua maupun oleh kemampuan tim sendiri. Yang pertama, kalau penggunaan terus menerus tanpa pengawasi bagi anak, anak muda, adalah bisa mengganggu otak anak. Stimulus gadget pada otak anak yang sedang berkembang dan menyebabkan keterlambatan daya kognitif. Ini yang sangat berbahaya, ya, efek negatif dari penggunaan internet yang tidak terkontrol, ya, baik dikontrol diri sendiri maupun oleh orang tua, sehingga efeknya itu akan menjadi dampak yang sangat terhadap keterlambatan daya pikir kognitif. Nah, ini yang sangat berbahaya. Keterbatasan kemampuan dia dalam mengembangkan akibat daripada terlalu banyak menggunakan internet tanpa pengawasi akan merusak, mengganggu pertumbuhan otak. Daya pikir anak akan terganggu, daya analisisnya serta daya sintesisnya dan daya penangkapan. Kalau belajar ini akan berkurang, sehingga bisa jadi anak tidak mampu menyerap atau gagal berpikir karena adanya gangguan pada sel otak akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dengan waktu yang tidak terjaga. Kemudian selanjutnya menurunkan minat atau proses belajar. Kita lihat kadang-kadang tidak mau belajar. Masih bergabung dengan kami, Pak Asnawi? Sepertinya ada kendala teknis dengan narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita ucapkan kepada narasumber kita Bapak Asnawi. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu.
Kita akan mulai dengan narasumber yang pertama. Jadi kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah bertanya, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya ketika bertanya nanti kepada narasumber. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Rahmi Syaputri yang akan bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Bapak Doni. Selamat sore, Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, selamat sore. Ibu Rahmi, selamat sore. Sepertinya suaranya masih belum terdengar, Ibu. Iya, selamat sore. Baik, Ibu Rahmi dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Bapak Doni. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmi. Baik, saya Rahmi Syaputri dari IAIN Luksemawe. Izin bertanya kepada Bapak Doni. Silakan langsung bertanya, Ibu Rahmi. Baik, baik Kak. Undang-undang ITE dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan undang-undang tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebiasaan kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Baik, terima kasih, luar biasa sekali nih pertanyaannya. Mungkin lebih tepat nanti yang jawab ini ya, Pak Yusrizal kelihatannya lebih ahli ya. Nanti mohon koreksinya Pak ya, mungkin kalau ada jawaban saya yang kurang tepat. Baik. Kalau sekiranya undang-undang dibuat pemerintah, kemudian para penegak hukum juga yang melakukan pelanggaran, tentunya secara hukum ya harus diproses gitu ya. Yang namanya hukum kan kalau menurut saya nih sebagai orang awam harusnya adil dan merata. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran tentunya harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah itu masyarakat, apakah itu aparat pemerintahan, apakah itu juga penegak hukumnya. Saya pikir sih harus dijunjung tinggi nilai keadilan dalam proses penegakan hukum. Nah, tadi kalau tadi saya menyimak pemaparan dari Pak Yusrizal bahwa saja kalau kita melakukan kritikan gitu ya kepada penguasa atau kepada pemerintah itu sebenarnya lebih kepada restoratif justice kalau tidak salah ya. Jadi mungkin lebih kepada sifatnya edukasi. Kecuali kalau misalnya memang melanggar melakukan penghinaan. Nah, itu beda urusannya tuh. Jadi mungkin kita harus hati-hati nih ketika kita mengkritik dengan menghina. Ini sesuatu yang berbeda sekali. Ya, mengkritik boleh ya asalkan memang ada datanya ya, diperkuat dengan data atau fakta gitu. Halo? Ya. Tapi kalau misalnya menghina, nah ini biasanya sih tidak ada data, tidak ada fakta, kemudian kita melakukan hujatan. Nah, itu memang sudah sifatnya pelanggaran tuh secara hukum. Mungkin itu ya Bu Rahmi yang bisa saya jawab. Mungkin nanti Pak Yusrizal bisa menambahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Rahmi. Baik, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Semoga Mbak Rahmi bisa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita tersambung kembali dengan Pak Asnawi. Pak Asnawi, selamat sore. Oke, sepertinya masih ada kendala teknis dengan Pak Asnawi. Kita lanjut dengan penanya kedua. Penanya... Halo, halo. Oke, baik. Pak Asnawi, bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Saya baik. Dengar. Ada kendala baik, sedikit tempat kami internet ini. Putus-putus okay. Tadi. Baik, Pak Asnawi, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya. Kita dengarkan kembali lanjutan paparan dari materi yang disampaikan oleh Pak Asnawi. Pak Asnawi, ya. Mohon maaf waktunya sekitar 10 menit ya, Pak. Ya, tadi sudah habis dengan itu. Jadi, ada beberapa akibat dari penggunaan digital yang tidak terkontrol pada anak. Itu satu tadi ada pertumbuhan otak yang terganggu, keterlambatan berpikir, dan keterlambatan keterbatasan dari menganalisis dan sintesis
Kemudian menyebabkan kalau tidak terjaga, terkontrol oleh orang tua bagi anak dalam penggunaan teknologi yang tidak dijaga, itu adalah menyebabkan anak kurang bergerak. Ini terus menerus duduk, menghidupkan internet, bermain game atau kepada program-program yang tidak bagus dah. Ini menyebabkan anak terus menerus tiap hari duduk dan menyebabkan anak bisa gemuk, wah jadi penyakit, menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, menyebabkan sifat kecanduan bermain gadget tanpa pengawasan orang tua akan membuat ketergantungan dan berpengaruh terhadap motorik dan perkembangan fisik anak. Ya. Perkembangan fisik yang tidak normal akibat kecanduan. Ya. Kadang tidur sampai dari main dari malam, jam 8 malam sampai jam 4 pagi tidak terasa. Ya. Karena keasikan bermain, apalagi bermain game. Ya. Sehingga besoknya tidak bisa sekolah, tidur dari pagi sampai sore, ya. Jadi malamnya yang asyik bermain, paginya tidur, sehingga menyebabkan nanti bisa sakit terhadap bermacam penyakit. Kemudian gangguan mental, gangguan mental. Ini ada sebuah penelitian dari Bristol University tahun 2010 mengungkapkan bahwa bahaya penggunaan gadget bagi anak berisiko depresi, gangguan kecemasan, ya, kurang perhatian, autis. Wah, ini bisa jadi autis dan kelainan bipolar. Nah, anaknya bisa jadi rendah diri, ya. Dan cepat marah, ya, sedikit juga sudah marah, dan juga pengaruh kepada psikologis, ya, yang psikologis kejiwaan yang tidak tenteram, ya, karena ini pengaruh terhadap otak akibat radiasi daripada elektronik yang dipantau yang kena otak kepada si anak. Menyebabkan jadi gangguan mental. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjaga dan mengendalikan si anak yang menggunakan agar tidak menggunakan gadget itu atau internet secara terus-menerus. Ya. Yang pertama adalah pemilihan program. Orang tua harus mendorong pemilihan program yang cermat. Ya. Anak harus diseleksi, ya. Jadi ditaruh komputer atau gadget, diberikan waktu program untuk pendidikan, bisa untuk belajar dari internet, ya. Bahan-bahan diambil dari internet dalam program-program begitu, ya. Itu harus dikontrol oleh orang tua, nah, secara cermat, ya, berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Jadi menggunakan gadget tidak di sebarang tempat, harus disediakan satu tempat di rumah, dan di situ sudah dibuat jadwal dan program-program yang positif yang dijaga oleh orang tua. Kemudian kegiatan alternatif selama 24 jam berkontribusi setidaknya berlaku waktu selama, nah ini waktu berapa jam sebenarnya anak yang bisa bermain itu ditentukan 2 jam satu hari malam, ya, dengan program yang telah dibuat oleh orang tua. Lalu bagi anak yang berusia 8
sampai 11 tahun rasanya tidak boleh banyak diberikan, hanya dalam beberapa waktu saja pada program-program mainan yang bersifat mendidik. Kemudian tidak untuk di bawah umur 2 tahun. Nah, ini penelitian dari Bristol itu tadi. Perkembangan menunjukkan bahwa balita tidak memiliki kebutuhan langsung bagi anak, maupun bagi anak kecil itu dengan tidak boleh diberikan permainan dari gadget atau komputer. Kemudian mengingat anak-anak tentang pentingnya menjaga privasi dan banyaknya para predator dan penjahat seksual di dunia maya. Nah, ini juga perlu dijaga. Ya. Jadi anak yang bermain atau remaja yang bermain, sebagai orang tua perlu dijaga apa program yang sedang diakses. Ya. Apakah program yang bersifat untuk kepentingan pelajarannya, untuk kepentingan pendidikannya, atau program-program yang sifatnya ya seperti yang ini yang sangat berbahaya, ya, program predator ini yang sangat berbahaya. Kalau kita orang tua sedikit tersilap saja, tidak melihatnya, atau malah kita ditipu oleh anak kita, ya, bahwa tidak dilihat di depan kita, nanti ketika kita tersilap tidak menjaganya, lalu dibuka kembali program predator, nah, yang lebih aman, lebih lama, karena kita tidak mengawasi. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, ini kemudian tidak menggunakan media digital itu untuk menenangkan anak. Ya. Kadang-kadang kita orang tua ini daripada kita terganggu ketenangan kita, anak yang menangis, ya. Jadi supaya dia tidak menangis, ini kita biasakan coba memberikan HP sebentar pada anaknya. Lalu kita berikan, jadi anak bermain suaranya tidak mengganggu kita. Nah, ini jangan biasaan yang macam itu, ya. Jadi ini sehingga anak nanti sudah terbiasa itu, kalau tidak diberikan akan menangis dan tidak mau main lagi atau tidak mau belajar lagi, semuanya akan fokus dia bermain dengan digital. Kemudian menciptakan bebas teknologi bagi anak di rumah. Jadi disimpan alat teknologinya, jadi anak-anak bermain dengan cara lain, ya. Dengan cara lain disibukkan dengan pekerjaan rumah, ya. Disibukkan dengan membersih-bersih rumah, ya. Jadi tidak tidak disembunyikan sebentar alat-alat elektronik itu di rumah, supaya anak bisa ada waktu luang, ya. Waktu luang memikir cara-cara lain yang bukan berfokus kepada penggunaan digital itu tersebut. Ya. Nah, ini adalah dampak dari yang tadi saya katakan. Data berdasarkan Pak Musrida, hampir 66% penggunaan digital oleh anak-anak muda dan anak-anak. Nah, ini kalau orang tuanya tidak
menjaga, tidak mengontrolnya, atau malah undang-undang yang tadi Pak Yusrida sudah mengatakan dijaga, dikontrol oleh undang-undang. Sekarang maaf, ini, ya, oke? Okay. Bapak mohon maaf, waktunya sekitar 5 menit lagi. Oke, okay. Pemerintah sudah membuat undang-undang pada situs-situs yang tidak bisa, atau situs-situs yang sifat predator sekarang ditutup. Wah, bila kita terus buka, lalu bisa dikontrol oleh undang-undang, pemerintah bisa dihukum dengan hukuman IT. Jadi ini alat yang dikontrol oleh pemerintah. Tapi keterbatasan daripada pemerintah mengontrol pada karena banyaknya anak-anak yang memiliki HP sekarang ini, maka orang tua yang harus menjaga, walaupun sibuk orang tua dalam menjalankan aktivitas, tapi harus memberikan waktu pada apalagi anak yang di bawah umur. Oke, terima kasih Rizky atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnawi atas paparan materinya. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu, materi yang disampaikan oleh Pak Asnawi ini terkait dengan etika digital. Nah, kita harus tahu bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, etika digital ini pada dasarnya berawal dari orang tua. Orang tua punya peranan yang sangat penting terhadap perilaku anak-anak kita di media sosial ataupun di ruang digital ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asnawi tadi, bahwasannya teknologi ini untuk anak itu memiliki dampaknya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Namun justru ketika orang tua tidak memberikan dampingan yang cukup baik ke anak-anaknya, justru ini akan memberikan efek negatif kepada anak tersebut. Dan ini bisa berefek ke etikanya. Kenapa? Anak sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan handphonenya, dengan tindakan yang dilakukan sendiri, tanpa adanya dampingan dari orang tua. Nah, justru dengan hal-hal seperti itu, bisa menyebabkan anak ini hanya merasa yang dia pentingkan itu hanya handphone atau gadgetnya aja ya Pak ya. Jadi dia tidak lagi mengabaikan etika terhadap orang tua misalnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia merasa bebas berinteraksi sendiri. Nah, ini yang perlu ditekankan di saat sekarang ini, bahwasannya tadi juga sudah diketahui peran orang tua itu sangat penting sekali untuk membimbing setiap anak-anak. Nah, orang tua di sini itu bukan hanya sekedar orang tua yang melahirkan ya. Kita sebagai pemuda, kalau punya adik kecil, ada anak-anak kecil di sekitar kita, kita juga bertanggung jawab nih sama mereka. Seperti sampaikan kata Pak Asnawi tadi, jangan sampai gadget ini menjadi candu. Nah, sekarang kita juga melihat banyak sekali ya anak kecil yang sudah pegang handphone. Justru sering sekali kita melihat ada orang tua yang memberikan handphone untuk menenangkan anaknya. Mungkin di satu sisi, di satu hal, orang tua memberikan handphone ke anaknya di beberapa waktu hanya untuk sekedar menenangkan saja sebentar. Namun lama-lama jika dibiasakan atau terus-terus kebiasaan tanpa pendampingan, justru ini bisa mengganggu aktivitas anak itu sendiri dalam tumbuh kembangnya. Jadi sebenarnya memberikan handphone itu tidak masalah asalkan dengan pendampingan orang tua. Tapi ingat, ada umur-umur tertentu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asnawi tadi, anak bisa mempunyai handphone itu sebaiknya di usia berapa? Aplikasi apa yang sebaiknya digunakan oleh anak? Sehingga etika anak, tumbuh kembangnya, sehingga kegiatannya sehari-hari pun bisa berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Karena jangan sampai gara-gara hal sepele nih, handphone di usia dini tanpa pendampingan justru merusak etika anak-anak ini nantinya di masa depan. Wah, ini menarik sekali ya materi kita di siang hingga sore hari ini. Terima kasih Pak Asnawi atas paparan materinya. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Materi kita hari ini bijak ya. Kenal UU ITE dan menjaga dunia digital kita. Nah, jika tadi sudah ada sesi tanya jawab pertama,
dengan Pak Doni. Maka kita akan melanjutkan lagi sesi tanya jawab yang selanjutnya dengan narasumber kita yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua datang dari Bapak Bayu yang akan bertanya kepada Bapak Mazal Umar. Selamat sore, Pak Bayu. Pak Bayu, selamat sore. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Bayu dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Mas Riza. Ya, baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya, Bu. Adanya media sosial dan munculnya informasi hoax seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Facebook sebagai media sosial terbesar sangat berpotensi dan menjadi lahan subur bagi perkembangannya. Informasi hoax termasuk pencurian data dan informasi seseorang melalui informasi hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara supaya data-data kita tidak mudah untuk diambil oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini sering kita temui ya. Jadi saya jawab aja langsung. Pertama, kalau kita bicara sosial media, itu kan kalau tadi hoaxnya itu lebih cenderung kepada phishing link ya. Jadi link atau yang nanti bisa mengambil data kita. Jadi tips yang pertama dari saya, pertama dari pengamanan dulu deh. Pengamanan dulu kita bisa mengecek email kita ataupun Gmail yang mungkin banyak dipakai, itu sudah diretas orang atau belum, itu bisa kita cek dengan beberapa aplikasi, bisa dari avast.com, bisa dari apa Mozilla Explorer, itu banyak untuk ngecek. Ini di modul saya ada itu kalau mau tahu untuk detailnya. Itu yang pertama, kalau udah ketahuan kita ganti password kita segera dengan yang lebih aman ya. Jadi itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau kita menemukan, jangan menerima atau mengklik link apapun dari orang yang tidak kita kenal. Baik, biasanya kan lewat WA, atau lewat email, ataupun lewat SMS. Saran saya, kalau orang yang tidak kenal, nggak usah ditanggapin. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, pastikan yang berikutnya untuk pengamanan data ya. Jadi kita juga tadi Pak Doni udah singgung juga, memastikan aplikasi yang kita gunakan itu di-download dari yang benar-benar aman, misalnya dari Play Store, dari Apple Store misalnya, atau dari Microsoft misalnya, itu yang memang dari sumber untuk mendownload aplikasi yang resmi. Biasanya kita kalau ada aplikasi tertentu yang kita nggak resmi, justru bisa mencuri data kita. Itu yang bisa bentuk ransomware, spyware dan sebagainya. Nah, yang berikutnya tadi udah singgung juga, pakailah fitur-fitur pengaman di kita, baik two-step authentication, nah kemudian juga update reguler, pasang antivirus dan sebagainya, termasuk secara reguler mengupdate aplikasi kita baik di HP maupun di PC kita. Nah, yang terakhir menurut saya yang penting juga tadi, terutama pencurian data itu sering juga terjadi waktu kita mengakses Wi-Fi ya. Nah, Wi-Fi itu kalau yang dicek, saya menyarankan gunakan VPN kalau memang terpaksa. Jadi kalau pakai VPN itu lebih aman, tidak bisa diintercept orang data kita. Itu tips yang paling ada. Kalau mau lebih detail lagi, kita bisa melihat itu sharingnya apakah udah di-encrypt pakai WIP atau bukan gitu. Kalau udah ini biasanya udah cukup aman, tidak diintercept oleh orang. Itu tips yang paling umum. Tapi sekali lagi, kalau bicara pencurian tadi pertanyaannya, jangan mengklik link dari orang yang tidak kenal. Saya pikir itu ya cukup menjawab. Mudah-mudahan pertanyaan tadi juga menjadi keluhan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal atas jawabannya. Semoga Pak Bayu bisa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Mbak Rara yang akan bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang ketiga, Bapak Yus Rizal. Selamat sore Mbak Rara. Selamat siang. Selamat sore. Baik, Mbak Rara, dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Bapak Yus Rizal.
Ya, apakah anak di bawah umur dapat dikenakan UU ITE terkait ujaran kebencian atau cyberbullying? Mengingat banyaknya anak usia dini yang menggunakan gadget dan media sosial seperti sekarang ini, pola pembinaan apa yang dapat kita lakukan pada anak usia dini? Terlebih di masa pandemi, sekarang ini sekolah pun melalui daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rara atas pertanyaannya. Kepada Pak Yus Rizal, dipersilakan untuk memberikan jawaban. Ya, baik, terima kasih. Mantap sekali ini pertanyaannya, bahwa terkait dengan apakah anak yang melanggar Undang-Undang ITE itu dapat dipidana. Tentu jawabannya adalah tidak. Karena bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan anak, bahwa anak itu dilindungi secara hukum. Nah, di dalam Undang-Undang itu sendiri disebutkan bahwa bagaimana dikategorikan sebagai anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau anak yang di bawah 18 tahun, tentu itu mendapatkan perlindungan hukum apabila ia melakukan tindak pidana, tidak hanya saja Undang-Undang ITE, tetapi berbagai tindak pidana lain, maka dalam konteks ini, anak itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, jadi dia akan dikembalikan ke orang tuanya, atau dikembalikan kepada masyarakatnya, atau apabila itu juga tidak mungkin untuk dilakukan, maka anak tersebut akan diserahkan kepada balai rehabilitasi anak. Nah, bukan berarti bahwa hukuman itu tidak diberikan kepada anak. Tetapi dalam hal ini lebih banyak perkara-perkara anak itu adalah di restoratif justice apabila terjadi suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak. Maka apa yang harus dilakukan terhadap anak yang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran di dunia digital? Maka yang harus dilakukan tentu dalam hal ini sebagai orang tua harus memberikan pemahaman-pemahaman yang ekstra terkait dengan pemanfaatan dari media teknologi informasi itu sendiri. Nah, apakah seorang anak tersebut sudah pantas untuk diberikan gadget misalnya? Apakah seorang anak tersebut sudah layak untuk diberikan smartphone yang bisa mengakses berbagai aplikasi lainnya. Nah, ini yang harus dilihat oleh orang tua. Jadi terkait dengan perilaku anak, perbuatan anak ini, maka yang menjadi tanggung jawab adalah keluarga batinnya atau keluarga intinya, yaitu kedua orang tuanya. Nah, apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka akan dikembalikan kepada walinya. Apabila walinya juga tidak mau, dia sebagai kuratel, maka dia akan dikembalikan kepada masyarakatnya. Apabila juga masyarakat tidak menerima juga itu, maka dia akan diserahkan kepada negara di balai rehabilitasi. Nah, tentu sebagai orang tua ini kan harus mengamati, mengawasi bagaimana anak-anak tersebut dalam memanfaatkan media teknologi informasi. Nah, jadi segala kegiatan anak ini kan harus sebenarnya kan harus diberikan pengawasan. Ini sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dalam bentuk eksploitasi, pelecehan, dan tindakan salah lainnya. Nah, ini kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Anak itu dilindungi dari apa? Anak itu dilindungi dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis, emosional, maupun seksual. Anak itu dilindungi dari apa? Anak itu dilindungi dari penelantaran akibat kelahiran yang tidak diinginkan, perceraian, kemiskinan, akibat konflik, dan lain-lain. Termasuk juga adalah eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual. Jadi dalam hal ini, berbagai produk hukum dalam undang-undang itu begitu luar biasa memberikan perlindungan hukum. Bukan berarti bahwa anak dibebaskan dari hukum, tetapi anak tidak dihukum sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang dewasa. Tetapi anak tetap diberikan tanggung jawabnya dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk dia dikembalikan kepada keluarga atau direhabilitasi
untuk diperbaiki diperbaiki mental ataupun daripada psikologis daripada anak tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab, Mbak Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusrizal atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Mbak Rara bisa puas dengan jawabannya ya. Baik, kita melanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan keempat datang dari Mbak Osi Febria Almunawarah yang akan bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Pak Asnawi. Selamat sore, Mbak Osi. Sore, Mbak. Baik, Mbak Osi, dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Pak Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya izin bertanya. Perkembangan digital skill dari waktu ke waktu menjadi minat dan kompetensi yang sangat penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Akan tetapi, jika menelaah ke keadaan sekarang, generasi yang masih di bawah umur sudah dituntut aktif bermain di ranah digital. Tak heran, banyak anak-anak kecanduan game online dibandingkan bermain secara fisik dan berolahraga. Sehingga efeknya masih terlalu kecil, sudah mengalami rabun. Pertanyaannya, bagaimanakah peranan orang tua dalam mengedukasi anak-anak terhadap efek ranah digital yang berlebihan, tapi juga tidak meninggalkan pengaruh pentingnya etika digital? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Atas pertanyaannya, yang pertama, orang tua itu harus menyisihkan waktu. Nah, itu wajib menyisihkan waktu. Walaupun sesibuk orang tua, kalau itu harus disisihkan waktu untuk melihat dan untuk menjaga, mengontrol program apa. Tadi saya katakan, ya, program apa itu harus dijaga. Apakah yang diakses oleh anak itu adalah yang bersifat kependidikan, atau yang diakses sebaliknya. Hanya beberapa yang bersifat ke game atau bersifat kepada program permainan atau bersifat kepada program lainnya. Jadi itu harus dijaga, harus dibuat jadwal pelajaran, seperti pelajaran di sekolah, jadwalnya kalau jam segini istirahat. Kalau jam segini belajar, karena sekarang ini juga pada kuliah atau pada pelajaran sekarang pada masa pandemi COVID ini adalah kadang-kadang anak SMA saja sekarang sudah pakai WA untuk diberikan tugas oleh guru-guru. Karena lebih tidak banyak tatap muka, sudah banyak daring sekarang kuliahnya, walaupun tinggal SMA, kecuali yang SD ya, SD pun sudah ada sekarang. Jadi guru kadang-kadang diwajibkan untuk anak-anak memiliki HP dan semua ada di grup, kemudian PR tugas-tugas itu diberikan melalui HP. Jadi itu ada dijaga pada jam-jam berapa membuat tugas, kemudian dijaga juga jangan sampai anak-anak sambil membuat tugas bukan tugas yang dibuat, tapi malah melihat situs-situs yang lain yang berbahaya, lebih banyak ke situs yang permainan daripada situs tugas-tugas. Ini orang tua yang harus ada menyediakan waktu, walaupun sesibuk mungkin, ya. Apalagi anak yang di bawah umur. Saya juga sudah katakan bahwa kalau yang di bawah umur itu akan mengganggu pertumbuhan, pertumbuhan otak. Ini yang sangat berbahaya, mengganggu kepada kemampuan kognitif dia nanti, kognitif, kemampuan daya pikir, pertumbuhan daya pikirnya akan menurun, dengan karena adanya pengaruh radiasi daripada gadget itu sendiri. Jadi orang tua itu harus hati. Diwajibkan pada orang tua harus menyediakan waktu
sesibuk mungkin harus membuat jadwal, saya katakan jadwal yang harus dijaga. Kemudian harus memberikan juga program-program, orang tua harus memberikan program-program, memasukkan program-program yang sifatnya mendidik, ya. Kalau perlu program tahfidz Al-Qur'an di situ, ya, dimasukkan, diwajibkan untuk mencari tajwid-tajwid Al-Qur'an. Jadi anak nanti bisa belajar. Jadi tingkat positifnya penggunaan gadget ini lebih besar daripada tingkat. Jadi gunakan sehingga anak itu menggunakan gadget itu atau menggunakan internet itu lebih banyak kepada kebiasaan, terbiasa kepada penggunaan kepada hal yang positif sebagai sarana belajar, bukan sebaliknya menjadi hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asnawi atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Mbak Osi bisa puas dengan jawabannya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab dengan keempat narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Namun saya ingin mengingatkan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi absen. Absen sudah di-share di dalam kolom chat, silakan diisi absennya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu harus mengisi dulu link registrasi karena akan terdapat token yang akan digunakan dalam pengisian absen. Dan token tersebut silakan dicek melalui email masing-masing dan kalau tidak ketemu di kotak masuk silakan coba dilihat di bagian spam. Karena ketika sudah registrasi maka otomatis token tersebut akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah selesai sesi tanya jawab. Sekarang saya mau ngobrol kembali dengan KOL kita di sore hari ini. Saya mau menyapa kembali Kak Pini. Selamat sore Kak Pini. Halo, selamat sore. Baik, Kak Pini masih semangat Kak? Masih semangat dong. Harus tetap semangat. Oh, betul sekali. Masih semangat ya Kak sama teman-teman yang ada di Aceh Utara nih. Kita ngebahas bijak kenal UITE, jaga dunia digital. Nah, dari Kak Pini sendiri, ada pengalaman tersendiri nggak dengan UITE ini? Pengalaman dengan UITE ini ada dulu. Kalau misalkan sempat dilihat bahwa saya pernah menjadi Miss Internet Indonesia tahun 2016, mewakili Jawa Timur. Nah, di situ saya juga mendapatkan bagaimana cara menjadi generasi muda yang paham dengan UITE gitu. Jadi ya harapannya dengan adanya UITE ini bisa menjadi pelindung juga untuk kita. Bahkan mungkin dulu sempat ada perselisihan tentang UITE, tapi itu kemudian bisa diredam dengan membaca lebih lanjut. Nah, konteks dengan UITE dengan pengalaman pribadi di luar itu ada, sempat terjadi, bukan hate speech, tapi lebih ke ada orang yang menyalahgunakan akun saya. Kemudian bukan diretas, tapi di copy. Jadi kayak dia menggunakan foto saya, menggunakan nama saya, kemudian menghubungi orang terdekat saya, dan menghubungi rekanan saya yang dimana rekanan saya ini model gitu. Nah, rekan-rekan model ini diminta untuk foto yang tidak senonoh, yang kayak pornografi begitu, dengan iming-iming job penawaran dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya sempat mengurus itu ke mana, ke Polda Jawa Timur untuk dibantu didetek, karena setelah saya up di sosial media ternyata orang yang sama menggunakan banyak profil para orang-orang ternama di Jawa Timur gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu hanya sempat sampai di mana ya, nggak sampai di pemrosesan, karena waktu itu kan harus mengumpulkan data-data juga ya, dan sedangkan agak susah nih ngumpulin data yang pada saat itu gitu. Kalau bisa data yang lain juga dikumpulkan waktu itu kan. Wah, ini agak susah nih gitu kan. Memang dia akan kena pasal gitu kan, pasal pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya hanya terjeda hanya sampai di pelaporan ke Polda Jatim untuk ditindaklanjuti. Waktu itu langsung sempat kayak
dicek gitu nomornya ini orangnya orang mana sih gitu kan. Ternyata memang orang Surabaya gitu. Tapi kalau misalkan mau didetek lagi, nanti kita harus sesuai dengan prosedural. Jadi harus melakukan laporan yang lebih detail lagi baru nanti bisa ditindaklanjuti kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalkan dengan adanya UU ITE ini tidak menjadikan kita semakin terbatas ya, terbatas untuk gerak, tapi artinya kita harus semakin tahu karena sosial media ini sangat luas dan segala sesuatunya ada yang namanya jejak digital saat ini. Jadi teman-teman harus lebih mawas diri, harus lebih paham, karena kalau tidak ada aturan ini kita akan bablas gitu kan. Kalau misalkan ibarat kita lagi di jalanan yang sepi, itu kalau misalkan nggak ada gardu tol, ini kita akan kenceng banget nih kan, gitu kan. Tapi ketika ada gardu tol, ada aturan, harus membayar terlebih dahulu, ini kita ada yang ngerem kita nih, jangan sampai kita kebablas kayak gitu. Kalau nggak ada gardu tol, tiba-tiba ujungnya ternyata jurang, ya kan, kita nggak tahu gitu kan. Lurus saja tiba-tiba nyemplung gitu kan. Takutnya kita udah asik banget main sosial media, kita nggak ngerti tentang UU ITE, ternyata di depan kita bisa malah dijebloskan orang ke penjara karena hate speech kita, karena cara pengetikan kita yang tidak mengerti aturan, kayak gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Betul sekali ya, Kak, ya. Sebenarnya UU ITE itu, apalagi seperti pengalaman dari Kak Pining sendiri, itu menjadi kayak pagar tempat kita berlindung agar kita lebih, dunia digital kita ini lebih terjaga, lebih sehat ya, Kak, ya. Jadi ada relnya sendiri, gitu. Benar-benar, walaupun kalau misalkan ibarat kata nih, kalau sosial media ini kayak kita lagi naik pesawat nih, kanan kiri tuh kosong banget gitu, kita bebas mau belok kanan, belok kiri dan lain sebagainya, tapi di dalam mengemudi pesawat itu ada radar yang harus diikuti gitu kan, walaupun ya, seluas kan itu awan langit itu ya di angkasa ini kan luas banget ya, pesawat bisa terbang, bisa mau ke kanan ke kiri bisa, tapi dia mengikuti radar sehingga bisa mencapai tujuannya dengan baik, kurang lebih sih kayak filosofinya tuh begitu. Perumpamaannya tuh begitu. Betul, saya sepakat itu, karena kalau nggak ada UU ITE artinya orang bisa sembarangan aja memberikan komentar, kritik tanpa mempedulikan lagi etikanya gitu ya, Kak, ya. Padahal kita itu sering lupa nih, orang-orang ketika menghadapi handphone, menghadapi laptopnya di media sosial, berpikir mereka merasa sendiri aja nih, nggak ada orang lain ya, Kak, ya. Padahal kenyataannya di balik handphone atau gadget itu tetap ada orang lain ya, Kak. Betul, apalagi sekarang, apalagi yang main-main TikTok gitu ya, jangan merasa, wah saya nggak punya followers nih, saya update juga nggak ada yang lihat, tiba-tiba masuk FYP, masuk halaman orang-orang lainnya juga, akhirnya semakin eksis gitu. Jadi kalau di sosial media jangan merasa, oh saya nggak punya followers banyak, saya cuman dikit kok akunnya yang nge-follow, yang saya follow juga saya cuman sedikit, tapi ketika update suka sesuka hatinya. Nah, ternyata di situ bisa menjadi bumerang karena internet ini sangat-sangat kayak orang terdekat kalian itu malah bisa menjadi menusuk juga loh. Kalau misalkan kita lihat ya artis-artis sekarang ya di Instagram ada yang namanya close friend gitu kan. Dan kita namanya artis ya, pasti mereka mempunyai sisi di mana aku pengen update tapi nggak pengen orang terlalu banyak tahu gitu. Tapi aku juga malas bikin fake account gitu kan. Males bikin second account, akhirnya update lah di close friend. Nah, orang-orang yang kita pilih di close friend ini ternyata ada yang tidak bisa kita percaya. Kemudian di-capture lah itu, ya kan? Setelah di-capture, di-share lagi. Nah, itu akhirnya bocor kemana-mana, ya kan? Banyak sekali kejadian artis-artis yang seperti itu. Jadi, teman-teman dalam bermain sosial media, harapannya semakin bijak untuk nge-share. Kalau memang hanya perlu dirasa apa ya, aku pengen nge-share, pengen orang terdekatku tahu, tunggu waktunya untuk ketemu dan kasih lihat, jangan segala-segalanya langsung diupload, kecuali memang lagi promosi kerjaan ya, kalau misalnya kerjaannya influencer atau mempromosikan barang itu memang harus upload produk yang sedang dipromosikan. Tapi kalau misalkan sedang diri pribadi, aktivitas kita terlalu diumbar di sosial media tanpa ada filter-filter sendiri, wah ini bahaya juga, bisa jadi bumerang juga kan, kayak gitu. Nggak hanya pasal UU ITE, nanti pasal-pasal lainnya kecakot semua ini. Betul sekali, bener banget itu, Kak. Kita terus hati-hati ya, mau posting apapun itu silahkan, tapi ingat kembali, posting itu harus bertanggung jawab ya, Kak, ya.
tetap harus bertanggung jawab. Jangan sampai justru itu membahagiakan sesaat, justru merugikan di masa depan gitu ya. Betul ini sekali. Ini ngomongin UITE di dunia digital ini memang banyak sekali yang perlu kita bahas, karena dunia digital ini sekarang sudah menjadi bisa dibilang kayak dunia nyata kedua ya Kak. Aktivitas kita itu banyak sekali nih di dunia digital ini, banyak sekali justru apalagi di masa pandemi sekarang. Semuanya serba digital. Seperti sekarang, kita ketemu dengan teman-teman di Aceh Utara, Kak. Kita berbeda tempat, tapi bisa tetap saling berinteraksi, ya. Baik, Kak Vini, ini menarik sekali pembahasan, tapi karena kita keterbatasan waktu nih, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Dan ini kalau ada teman-teman di sini dari Aceh Utara dan dimanapun berada yang jadi peserta hari ini, ingin ngobrol dan bincang-bincang sama Kak Vini lagi nih, kira-kira bisa ketemu Kak Vini di mana nih? Boleh, teman-teman, mungkin ada yang lagi nanya di sini juga. Kalian, kita terbatas waktu. Teman-teman bisa follow aja langsung di Instagram di @piniais, PINIEYES. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana karena saya lebih aktifnya di situ. Tapi kalau mau di TikTok juga boleh, namanya sama piniais tapi S-nya 2. Jangan yang satu enggak aktif, lupa password soalnya. Jadi pini PINIEYES. Nanti di search aja di TikTok kalian. Baik, terima kasih Kak Vini. Tapi Kak Vini, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, saya mau minta bantuan dulu sama Kak Vini untuk mengumumkan 6 orang pemenang door prize kita di sore hari ini. Bisa Kak Vini? Boleh, siapa nih yang menang nih? Oke, baik. Berikut, nih. Betul. Berikut akan kita tampilkan Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Para pemenang 6 orang yang mendapatkan door prize voucher e-money di sore hari ini. Dan kembali kami ingatkan Bapak Ibu yang sudah bertanya, tadi silakan siapkan lokasinya yang oke, aktifkan kameranya, karena siapa tahu Bapak Ibu yang akan ditampilkan di layar kita sore hari ini. Dan saya ingatkan kembali kepada para pemenang hari ini, 6 orang yang akan ditampilkan beserta 4 orang yang sudah bertanya secara langsung kepada narasumber tadi, silakan untuk menghubungi host untuk memastikan bahwa nomor handphone yang diberikan memang sudah terintegrasi dengan e-wallet. Karena jika nomor tersebut tidak terintegrasi, maka otomatis vouchernya akan hangus. Baik, Kak Vini, berikut akan ditampilkan ya, Kak. Mohon bantuannya untuk mengumumkan 6 orang pemenang yang beruntung di sore hari ini. Dan bagi teman-teman, Bapak-Ibu semua yang sudah bertanya, namun masih belum beruntung, jangan berkecil hati, karena kegiatan webinar literasi digital ini masih terus berlangsung. Silakan cek kegiatannya di event.literasidigital.id. Di situ akan banyak sekali event-event webinar literasi digital yang akan membuat kita semakin cakap digital. Jadi jangan lupa diakses, share juga ke teman-temannya terkait dengan kegiatan ini, karena materi kita dalam setiap webinar itu sangat menarik untuk menjadikan kita lebih cakap digital. Baik, Kak Vini. Ini sudah ada, Kak. Aku bacakan ya. Ya, selamat untuk Jason MY. Jason MY yang mana nih? Boleh lambaikan tangan, Cila. Jason MY. Yang mana nih, Jason? Oh, yang atas. Oke, terus ada Dedi Setiawan. Ada juga Rauza Talisa. Wih, itu udah hadir juga Dedi Setiawan. Rauza Talisa, boleh dinyalain dong, sayang, kameranya. Terus ada juga TM Fauzan. TM Fauzan, boleh dinyalain dong kameranya. Nah, mantep. Kelihatan gantengnya. Fajrul Maulizar. Wah, ini cakep juga nih, dinyalain kameranya. Ada juga yang terakhir, Elita Francisca. Selamat buat kalian. Selamat kepada para pemenang, 6 orang pemenang di sore hari ini. Kak Vini, kita foto bareng dulu ya sama 6 orang pemenang kita ini. Boleh, ayo. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman, para pemenang 6 orang ini, silakan cari tempatnya yang oke, kameranya dipusikan oke, pasang senyumnya yang termanis. Kita pakai jarinya dikedepankan, membuat lambang L ya, literasi digital. Yuk, kita pakai lambang literasi. Semuanya tangannya seperti ini, saya hitung sampai 3 ya. Pasang senyumnya yang paling manis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa untuk menghubungi host ya. Kak Vini, terima kasih banyak atas waktunya.
sudah meluangkan waktu bergabung bersama kita dan juga teman-teman dari Aceh Utara dan juga dari seluruh Indonesia yang hadir di sore hari ini. Semoga Kak Vini cepat sehat, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu di event webinar lainnya. Terima kasih Kak Vini. Baik Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah berada di akhir sesi kita pada sore hari ini. Kita sudah dengarkan paparan materi dari para narasumber dari awal hingga akhir, dari siang hari dan sekarang sudah sore. Namun di sini saya ingin menyimpulkan sedikit bahwasannya, mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita sudah berada di era digital yang menuntut kita jauh lebih cakap digital. Cakap di sini tidak hanya dalam sisi kita bisa menggunakan teknologi tersebut, namun juga bijak dalam menggunakannya. Kita bisa bertanggung jawab dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia digital ini. Dan tentu saja kita harus ingat ada UU ITE yang melindungi kita untuk setiap tindakan yang kita lakukan di dunia digital. UU ITE ini tidak akan merugikan kita selama kita berada di koridor yang tepat, selama kita menjunjung tinggi etika dan budaya dalam berkomunikasi yang baik, maka UU ITE justru akan melindungi kita. Jadi nggak perlu takut dengan UU ITE. Justru pahamilah UU ITE ini jauh lebih mendalam, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang paling penting adalah sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus bijak dalam menggunakan gadget, menggunakan teknologi terutama untuk anak-anak kita, dampingilah anak-anak kita, adik-adik kita dalam menggunakan gadget. Jangan sampai mereka kecanduan tanpa didampingi dan justru akan menghambat pertumbuhan, perkembangan, serta etika dan moralnya. Karena bagaimanapun juga masa depan Indonesia ini tergantung dari kita semua selaku pemuda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa think before posting, think before share, dan saring sebelum sharing. Itu yang penting sekali, jangan asal posting, bukan yang penting posting, tapi postinglah yang penting. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari siang hingga sore hari ini dengan penuh khidmat dan tertib. Saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah membagikan ilmunya yang luar biasa bagi kita semua. Semoga setiap ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri dan kita tutup, saya ingin minta waktunya sekitar 1 menit. Silakan untuk mengaktifkan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kegiatan ini berakhir. Silakan diaktifkan kameranya. Prepare dulu sekitar sebentar, beberapa detik, aktifkan kamera, tancap-tancap sedikit, cari tempat yang cukup cerah, kemudian pasang senyumnya yang paling manis. Oke, semua jarinya, silakan dibuat lambang L ya, lambang literasi digital. Kita foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat. Ingat, taat protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dari tanah Indonesia dan kita bisa beraktivitas kembali normal. Saya Rizky Alyusra, selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sama.